Halo, kak Zul, aku izin admit teman-teman ya halo, oke-oke, boleh oke okay. you know Halo, selamat malam teman-teman semua. Ucapan terima kasih banyak karena teman-teman sudah datang uh, jauh lebih awal. Nah, aku ingin menginformasikan bahwa kelas kita akan dimulai tepat pada pukul 19.30. Jadi, uh, masih ada sedikit waktu lagi nih kita akan menunggu teman-teman yang lain untuk join Zoom terlebih dahulu. Mungkin teman-teman bisa mempersiapkan diri mulai dari mungkin bisa nyiapin catatan gitu nanti kali ya. Jadi, nanti saat penjelasan materi teman-teman bisa sambil take notes gitu terkait hal yang penting. Mohon ditunggu, ya, teman-teman. Halo selamat malam teman-teman untuk yang sudah hadir, aku ingin menginformasikan bahwa kelas kita akan dimulai tepat pada pukul 19.30, jadi mohon ditunggu sebentar ya teman-teman sambil menunggu teman-teman yang lain untuk join Zoom, uh, mungkin teman-teman bisa menyiapkan notes-nya atau catatan jadi nanti saat mengikuti uh, apa? mempelajari materi yang diberikan oleh tutor bisa sambil nyata-nyata hal-hal yang penting gitu ya. Nah, untuk teman-teman yang dari tadi uh, pada izin off cam itu nggak apa-apa banget ya, teman-teman. Jika memang lagi berhalangan, nggak apa-apa kalau off cam asalkan teman-teman tetap bisa mendengarkan materi dengan kondusif. Mohon ditunggu ya, teman-teman. Halo oh, teman-teman semua, karena waktu sudah menunjukkan pukul 19.30, maka sudah saatnya nih kelas kita dimulai. Nah, sebelum itu, aku ingin mengucapkan terima kasih banyak pada teman-teman yang sudah hadir di kelas Short Class My Scale pada malam hari ini yang berjudul CEO and Content Marketing. Nah, sebelum kita mulai nih, aku pengen tahu dong teman-teman, apakah kelas short class pada malam hari ini itu adalah kelas pertama yang teman-teman ikuti atau ada yang udah ke lima atau ke enam kali nih mungkin bisa diramai ini di kolom chatnya oke ternyata uh, masih banyak juga ya teman-teman yang baru pertama kali join nih di kelas MySkill Nah, mungkin sebelum kita mempelajari mengenai SEO dan content marketing, aku ingin sedikit nih mengenalkan mengenai MySkill terlebih dahulu, biar mungkin teman-teman uh, bisa mengetahui lebih banyak apa aja sih yang ada di MySkill, sehingga mungkin teman-teman ada yang butuh mengenai topik-topik lainnya itu bisa lebih memperdalam lagi gitu ya di MySkill. Oke, okay, yang pertama nih, mungkin teman-teman bertanya, MySkill itu apa sih? Nah, jadi yang pertama, MySkill itu merupakan platform pengembangan skill dengan Uh, 1,6 juta lebih pengguna di Indonesia dan MySkill itu sudah menjadi bagian dari Top Link in Startup 2023 di Indonesia. MySkill juga sudah memperoleh pendanaan dari e -spencers. Nah, apa aja sih fitur-fitur utama yang ada di MySkill? Yang pertama, kami memiliki lebih dari seribu materi e-learning bersertifikat. Lalu yang kedua, kami memiliki 6 bootcamp yang berfokus pada praktik. Lalu juga ada mentoring CV dan karir bersama HR. Nah, mungkin buat teman-teman yang baru pertama kali nih masih belum tahu ya apa aja sih benefit yang bisa teman-teman dapetin setelah setelah ini selesai mengikuti short course dari MySkill. Oke, okay, jadi yang pertama ini yang paling banyak paling sering ditanyain ya. Jadi tentunya teman-teman akan mendapatkan e-sertifikat dari kami tapi tentunya dengan dengan melakukan beberapa langkah terlebih dahulu. Yang pertama teman-teman harus sudah mengupload timbon lalu uh, sudah mengerjakan mini -task dan mengerjakan mengupload mini -task yang akan kami jelaskan di akhir nanti. Lalu jangan lupa untuk mengisi link claim sertifikat. Lalu yang kedua, nanti setelah penjelasan materi dari tutor, kita tentunya akan ada praktis dan Q&A bersama expert. Jadi uh, buat teman-teman yang di tengah jalan mempunyai pertanyaan, jangan lupa nanti langsung diketik aja di slide dulu yang setelah ini akan aku share ya. Nah, Uh, lalu benefit lainnya itu, teman-teman tentunya akan mendapatkan diskon bootcamp dan e-learning. Ini khusus banget untuk teman-teman yang ikut kelas pada malam hari ini. Lalu, teman-teman juga akan mendapatkan rekaman materi kelas. Jadi, mungkin dari tadi, teman-teman yang udah uh, meminta izin untuk record uh, itu nggak perlu, ya, teman-teman, karena nantinya setelah kelas ini selesai, teman-teman bisa langsung mendapatkan akses rekaman materinya. Lalu, tentunya, teman-teman juga akan mendapatkan lifetime community member. Nah, jadi untuk full stack Intense Bootcamp di MySQL sendiri ini sudah memiliki lebih dari 10.000 alumni dengan overall rating 9 dari 10 pada setiap batch-nya. Nah, jadi di Intense Bootcamp kita ini yang pertama akan ada sesi kelas dan praktik bersama expert, lalu juga akan ada nih pembuatan dan review portofolio lalu bimbingan one-on-one -on -one persiapan karir. Nah, Uh, jangan lupa untuk teman-teman yang memang tertarik di bidang digital marketing untuk membuat portofolio terbaik kalian bersama MySkill. Jadi di Intense Bootcamp kita ini, ada praktik real cash, juga ada meliputi analisa, planning, juga eksekusinya. Lalu nanti teman-teman yang mengikuti bootcamp akan dibagi menjadi beberapa kelompok kecil yang tentunya akan tetap dengan pendampingan dari MySkill. Uh, lalu untuk uh, kasus teman-teman itu nanti akan ditujukan, proyeknya itu akan ditujukan menjadi final project portofolio teman-teman gitu. Nah, dan tentunya untuk tim yang terbaik akan mendapatkan sertifikat khusus untuk top 5 uh, timnya gitu ya teman-teman. Nah, jadi untuk Cold Strike Intensive Bootcamp Maskeel ini untuk siapa aja sih mungkin teman-teman masih kayak meraba-raba gitu ya, kayak cocok nggak sih kalau aku ikut bootcamp di skill Nah, jawabannya itu, Uh, cocok banget ya teman-teman, karena bootcamp di MySQL itu cocok untuk siapa aja. Nah, yang pertama, uh, bisa untuk teman-teman yang baru ingin merintis karir impian, atau teman-teman yang ingin mendalami profesi yang sekarang. Juga mungkin teman-teman yang ingin kepikirannya untuk switch karir. Juga untuk teman-teman freelancer, ataupun pemilik usaha. Juga uh, untuk teman-teman yang uh, ingin mengeksplorasi skill-skill, ataupun ilmu-ilmu baru. Gitu, nah... Jadi untuk teman-teman yang mengikuti uh, bootcampnya skill pasti akan mendapatkan e-sertifikat seperti ini yang tentunya juga memiliki logo AWS App member dan top link yang startup yang akan menambah uh, kredibilitas dari sertifikasi kalian. gitu. Nah apa sih yang bikin e-sertifikat skill itu berbeda dari yang lain? Nah jadi uh, di sini ya teman-teman sudah jelas-jelas uh, di seperti yang tadi sudah teman-teman lihat itu ada logo-logo dari AWS App member dan Top link in startup yang akan menambah kredibilitas teman-teman dan juga kita udah memiliki lebih dari 10.000 alumni. Gitu. Nah, ini juga pertanyaan yang banyak banget nih ditanyain Kakuk. Kakak bisa nggak sih sertifikat e yang dikasih dari Mas itu ditaruh di CV atau di LinkedIn? Nah, jawabannya itu bisa banget ya teman-teman. Jadi ini merupakan contoh dari uh, penulisan ataupun teman-teman yang ingin memasukkan portofolio ataupun e sertifikat dari my Skill, ini bisa banget. Nah, ini untuk contohnya yang biasanya mau masukin ke LinkedIn itu bisa banget kayak gini ya, teman-teman. Oke, okay, nah khusus banget nih untuk teman-teman yang mengikuti kelas pada malam hari ini, teman-teman mendapatkan extra diskon 30% apabila teman-teman yang ingin untuk mengikuti bootcamp yang ada di MySkill. Jadi jangan lupa untuk teman-teman yang tertarik langsung di screenshot aja sekarang biar nanti setelah kelas bisa langsung daftar dan nggak kehabisan karena promonya kita cuma sampai tanggal 31 Oktober 2023 which itu sisa berapa hari lagi ya teman-teman. Nah ini untuk kode promonya join bootcamp jangan lupa langsung di screenshot aja sekarang biar nggak kehabisan ya teman-teman. Oke, nah untuk kelas hari ini tuh kita akan belajar apa sih? Nah, jadi mohon maaf ya teman-teman, ini ada sedikit kesalahan. Seharusnya pada malam hari ini kita akan mempelajari CEO and Content Marketing. Nah, sama siapa sih tutor kita pada malam hari ini? Jadi, uh, kita akan dibersama ini oleh Kak Zul Fikram, ya ini CEO Specialist di IDSTART. IDSTART, uh, mungkin sebelum kita belajar sama Kak Zul, mungkin kita bisa sapa-sapa dulu kali ya. Uh, halo, selamat malam Kak Zul. Halo, selamat malam Kak Diandra yeah. teman -teman, Gimana teman -teman, nih Kak, so uh, perasaannya teman-teman? Dari tadi rame banget nih Kak, udah nyampe seribu lebih <laughs> udah, udah rame juga di Youtube <laughs> Iya betul nih, ini wah rame banget Udah tembus seribu peserta ya Belum mungkin lagi yang di uh, live betul, Youtube ya. <laughs> Iya, iya Oke, oke, oke yeah, Ini antusiasnya luar biasa sih semuanya Oke, halo yeah, Halo Kak Widya uh, Kak. Halo Kak Oke, okay, Kak Zu, dan teman-teman, mungkin sebelum kita masuk ke materi, izinkan aku untuk sedikit membacakan rules kelas kita pada malam hari ini dulu ya, Kak. Oke. Okay, nah, ini ya teman-teman, sebelum kita mulai kelas, teman-teman bisa melihat di sini ada class rules yang harus teman-teman patuhi. Yang pertama, teman-teman dimohon untuk mematikan mikrofon selama Uh, tutor menjelaskan materi, lalu teman-teman tidak perlu nih untuk merecord kelas karena nantinya recording akan langsung kami share setelah kelas selesai. Lalu, materi juga tidak akan kami share, melainkan akan kami share berupa recordingnya. Nah, lalu tidak ada form presensi, ya, teman-teman. Yang ada hanya form claim sertifikat. Jadi, jangan lupa untuk mengisi link claim sertifikat apabila teman-teman ingin mendapatkan e-sertifikat dari MySQL nah lalu akan ada sesi Q&A menggunakan slido, jadi jangan lupa untuk teman-teman yang mempunyai pertanyaan langsung ditanyain aja di slidonya yang setelah ini akan aku share linknya lalu teman-teman diharapkan untuk 100% hadir dan fokus mengikuti kelas apabila ingin mendapatkan e-certificate, gitu, nah Uh, mungkin ini ya teman-teman gimana sih cara untuk uh, benar-benar bisa dapetin e-sertifikat. Nah, jadi langkah yang pertama itu teman-teman jangan lupa untuk membuat twibbon terlebih dahulu nih, lalu diupload di twibbon di, bon, uh, di sosial media teman-teman. Terserah mau di sosial media apa aja boleh, Instagram, LinkedIn atau Facebook atau apapun deh yang teman-teman punya. Dan jangan lupa teman-teman uh, bisa gunakan juga template yang sudah kami sediakan. Nah, setelah itu teman-teman bisa menghadiri kelas melalui Zoom ataupun YouTube bagi teman-teman yang berhalangan masuk Zoom, nggak apa-apa untuk joinnya di YouTube aja. Dan jangan lupa ini yang paling penting banget untuk mengerjakan mini task sesuai dengan penjelasan tutor dan moderator nanti di akhir sesi. Dan jangan lupa mengupload mini task teman-teman itu ke sosial media juga. Nah, Uh, yang terpenting itu untuk link ribbon uh, maupun minitasnya jangan lupa untuk diupload di link form klaim sertifikat dan jangan lupa untuk memastikan uh, yang tersubmit itu dalam bentuk link seperti ini ya teman-teman karena kalau bukan link kayak gini takutnya dari tim Excel nanti nggak bisa ngecek apakah teman-teman sudah benar-benar ngupload atau belum gitu nah jadi ini contoh dari uh, penggahan peng minitas yang bisa teman-teman lihat Contohnya ini ada yang upload di Twitter, ada yang di LinkedIn. Pokoknya uh, seenaknya teman-teman aja ingin mengunggahnya di nah, Gitu. Nah, uh, begitu aja pengenalan mesil dari aku. Jangan lupa teman-teman untuk mengupdate Instagram story kegiatan teman-teman pada malam hari ini. Dan jangan lupa untuk tag my skill agar bisa kami like, comment, share, dan repost. Oke, okay, semangat untuk mulai rintis karir impian. Dan dengan ini, kelasnya aku serahkan kepada Kak Zul. Pada Kazul, dipersilakan. Oke, okay, terima kasih ya Kak Dianra atas uh, penjelasannya nih pembukanya, luar biasa banget. Oke, okay, uh, halo teman-teman, aku boleh isiin share screen ya sebentar. Oke, okay, uh, by the way teman-teman di sini udah kelihatan ya, aman ya? Oke. Okay. Uh, oke okay, kalau gitu uh, mungkin kita langsung perkenalan dulu aja ya karena uh, pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang gitu ya. Uh, baik uh, teman-teman, di sini aku akan izin perkenalan diri. Uh, nama saya Sulvikram Nur, teman-teman bisa panggil Zul atau Vikram. Uh, terus uh, saya merupakan lulusan dari Telkom University di tahun 2022, saya berasal dari Makassar dan sekarang uh, berdomisili di Jakarta Pusat uh, untuk berintis karir gitu. Uh, untuk saat ini sebenarnya untuk pengalaman gitu ya. Saya tuh hobinya dulu menulis, hobi banget menulis gitu ya. Bahkan aku kayak buat blog segala macam. Nah, karir saya itu berawal dari hobi saya gitu. Saya Selama hobi saya, saya di tahun 2021 freelance SEO content writer Uh, di tahun 2021 juga saya mencoba opportunity baru untuk jadi SEO content writer di makassar terkini terus di tahun yang sama juga saya merintis sebuah startup kecil kecilan ya uh, namanya ngegame itu tuh dia media sosial game gaming sebenarnya terus pas aku lulus aku langsung keterima kerja sebagai content spesialis di Amar Bank uh, terus lanjut uh, karena saya juga pernah ya mengikuti uh, bootcamp digital marketing di MySkill Uh, saya ikutin beberapa uh, langkahnya, dan alhamdulillah, saya di-approach sebagai mentor untuk digital marketing juga di MySkill. Dan juga di tahun ini, saya gali lagi opportunity menjadi SEO spesialis di ID Star, salah satu uh, perusahaan konsultan IT di Jakarta. Oke, okay. uh, ini uh, salah satu social media saya, saya aktif di Instagram dan juga di LinkedIn. Instagram @devikram underscore terus di LinkedIn solvikram nur oke okay, uh, sekian perkenalannya ya teman-teman kalau boleh tahu nih ya teman-teman di sini tuh uh, ikut mini uh, short class gitu teman-teman uh, latar belakangnya dari mana sih uh, atau tujuannya apa gitu uh, entah itu pengen apa switch karir kah atau memang tertarik nih belajar digital marketing atau uh, gimana nih Oh, Wadaw, ayo Partiwi naik gaji, switch karir, sosmed spesialis, switch karir, wah mahasiswa-mahasiswa gabut, mantap, gabutnya ber, berfaedah ya. Tertarik belajar tentang digital marketing, mantap. Oke, okay. so uh, apapun tujuan teman-teman ya, uh, saya harap teman-teman uh, ketika serius ya uh, ingin, menggali ilmu dimanapun itu teman-teman pasti asal niatnya lurus ya untuk menggali ilmu pasti teman-teman uh, tercapai itu tujuan-tujuannya karena saya percaya bahwa investasi yang paling menguntungkan adalah investasi leher ke atas alias investasi ke otaknya kita seperti itu itu yang saya pegang sampai sekarang Oke okay, eh uh, next nah apa sih yang akan kita pelajari pada malam hari ini yang pertama kita akan uh, kenalan dulu nih apa sih itu SEO gitu kan terus konten uh, marketing itu apa nah ini kan uh, mungkin teman-teman bilang kan SEO dan konten marketing itu dua hal yang berbeda ya nah nanti kita gabungkan gimana caranya SEO ini dan juga konten marketing ini teman-teman bisa kayak menggabungkan gitu ada lininya gitu terus selanjutnya kita akan belajar soal funnel marketing Nah, funnel marketing ini adalah dasar banget, nih. Dasar banget di dunia digital marketing. Gitu, kita akan belajar soal funnel marketing dan gimana caranya mengkonsep sebuah konten, gitu ya. Terus, terakhir, nanti kita akan belajar soal SEO. Gimana sih cara setting SEO dan kita compile ke konten marketing seperti itu? Oke, okay. uh, aman ya, kita lanjut. Oke, okay. SEO dan Content Marketing Introduction. Nah, boleh dong, teman-teman, di sini uh, ada yang udah ngerti nggak sih soal SEO? Kalau misalkan ada, boleh ketik angka satu. Kalau misalkan nggak ada, boleh ketik angka nol gitu. SEO dan Content Marketing, gimana? Satu nol, 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 nol. Wow, <laughs> oke, okay. banyak yang nol ya. Oke, okay. thank you ya, teman-teman, atas interaksinya. Oke, okay, karena mungkin masih belum banyak yang ngerti ya soal SEO dan konten marketing. Mari kita kenalan dulu sama dua entitas ini. Sederhananya apa sih itu SEO gitu kan? Ya SEO itu namanya search engine optimization gitu ya. Udah dari dari apa namanya? Kepanjangannya aja udah kelihatan tuh search engine optimization. Yaitu gimana caranya kita yang punya website nih, entah itu bisnis, entah itu personal, gitu kan? Kita punya website, gimana caranya konten-konten kita yang ada di website itu tuh bisa muncul di halaman pertama mesin pencari saat user melakukan pencarian organik. Oke, okay? nah, pencarian organik itu apa? Pencarian organik adalah aktivitas kita nih, e, aktivitas manusia ketika mencari informasi di uh, kolom pencarian Google misalnya, nah itu tuh itu itu intinya tuh. Jadi kita punya website, gimana caranya website kita, konten-konten yang ada di website, entah itu video, artikel atau infografis segala macam itu tuh bis ketika orang cari informasinya kontennya kita berada di halaman pertama, itu tanggung jawab seorang SEO spesialis, gitu. Oke okay? aman ya? Hmm, aku lanjut kalau aman. Nah, contohnya ini nih. Eh uh, ketika teman-teman mencari nih jasa printing jersey di Surabaya gitu ya. Muncul tuh pencariannya tuh. Wah, banyak ada di halaman. Pokoknya ada sampai 10 atau berapa halaman gitu kan di Google. Nah, website yang teroptimasi, konten yang teroptimasi itu tuh konten-konten yang ada di halaman pertama Google nah itu SEO spesialisnya jago tuh itu itu intinya oke ketika cari apa itu Snapchat muncul tuh dari daily social gitu kan daily social anak SEO-nya jago nih gitu gitu ya Kebayang ya teman-teman ya oke uh, kita lanjut nah berbicara mesin pencari tentu mungkin apa ya mungkin orang awam bilang mesin pencari itu cuma Google gitu ya padahal teman-teman mesin pencari itu ada banyak ada Yandex ada Bing ada Starpage Swisscom DuckDuckGo Ekor Gibiro Search Encrypt banyak banget nah cuman kita tuh di Indonesia mungkin ya atau mungkin di seluruh dunia mungkin ya yang paling banyak itu orang mencari informasi itu adalah di Google makanya seorang SEO spesialis itu tuh cenderung uh, Berkiblat dengan algoritmanya Google Biar apa? Karena yang ini Google itu Dari sekian banyak mesin pencari 92,57% Orang mencari informasi di Google Daripada di Bing, Baidu, Yahoo, Yandex, docs segala macam Nah, gitu ya Aman ya Nah, uh, sampai sini teman-teman Aman kan? Boleh ketik aman Uh, kalau aman, ketik satu. Kalau enggak, masih agak bingung gitu, ketik, ketik nol atau apa gitu. Kita lihat, uh, oke, okay. aman, lanjut ya. Tetap oke, okay. kita udah kenalan nih sama si Google, nih kan? Kita udah kenalan sama si mesin pencari. Lalu, nextnya kita harus tahu dulu nih, gimana sih cara kerja uh, SEO itu, gimana cara kerja mesin pencari gitu kan? Nah, sebelum kita nge optimize, kita harus tahu dulu cara kerjanya gimana gitu tahap-tahapnya bagaimana nah bagaimana mesin pencari bekerja jadi mesin pencari itu punya yang namanya robot gitu spider lah istilahnya dia tuh punya yang namanya Googlebot jadi si Googlebot ini dia tuh berpencar gitu ke seluruh uh, website website yang ada di seluruh dunia gitu yang ini nih ada tiga, ada tiga tahap gimana si mesin pencari ini bekerja. Dia crawling dulu, dia indexing dulu, baru dia ngeranking. Misalnya, anggaplah si robot ini tuh uh, orang yang lagi traveling lah ya, keliling dunia. Pokoknya kemanapun tempat, ya dia telusuri gitu kan. Nah, habis itu indexing, indexing itu jadi si spider ini, si laba-laba ini. Dia tuh ngelihat beberapa kan. Kan banyak banget tuh data-datanya segala macam gitu kan website-website di seluruh dunia. Dia indexing gitu. Dia foto-foto yang menurutnya bagus untuk dikenang gitu. Wah, ini di Jepang ada ada monumen ini nih. Wah, ini di Singapura ada monumen ini nih segala macam. Pokoknya dia foto-foto-foto semua gitu kan. Itu itu dia nge-index. Dia nge-index dia foto-foto semua. Nah, habis itu foto-fotonya tersimpan kan tersimpan di database ada databasenya Google gitu ya dia tersimpan di database lalu setelah itu uh, sudah banyak nih kekumpul tuh foto-fotonya di Jepang dia ada seribu foto misalkan nah dia ngeranking yang mana foto yang paling bagus menurutnya yang paling relevan gitu gitu jadi kita buat konten di website Kita buat artikel di website Googlebot datang gitu kan Kan misalnya kita buat konten tips digital marketing gitu ya Tapi kan banyak nih yang buat tips digital marketing gitu ya Banyak banget yang buat Si Googlebot lihat nih Hmm Kayaknya yang paling bagus kontennya Yang paling lengkap itu Punyanya si A deh misalnya Ya berarti punyanya si A yang Diposisikan ke ranking pertama Google Seperti itu Oke. Okay. Terus siapa lagi nih? Oh, ini si punyanya si B nih. Dia kayaknya lumayan bagus tapi nggak sebagus yang pertama tadi. Oke, okay, letakkan ke yang kedua. Bahkan ada beberapa juga yang konten-kontennya si Google nganggap ah ini konten-konten mohon maaf konten-konten yang nggak bermutu gitu kan. Istilahnya konten-konten sampah gitu kan. Ya udah, dia nggak ngeindeks. Meskipun ke indeks dia pasti di urutan ah di urutan 99 berapa gitu. Nah, gitu cara kerjanya si Google. Jadi, dia ngelihat yang paling berkualitas, kan? Gitu ya, aman ya, teman-teman. Ya, oke, okay. uh, kita lanjut. Nah, ini tadi ya, jadi ada namanya web crawler. Google menemukan berbagai macam konten yang, baik itu gambar, video, PDF, artikel, terus mereka ngeindeks, memproses, gitu ya, menyimpan informasinya di database, lalu kemudian ngeranking gitu. Bisa disimpulkan, semakin tinggi peringkat situs web, semakin relevan mesin pencari, percaya bahwa situs tersebut sesuai dengan keywordnya gitu. Apa yang orang-orang cari. Nah, ada yang namanya search intent. Search intent itu adalah niat pencarian. Gitu. Niat pencarian. Jadi, teman-teman kalau misalkan ngetik di Google, pasti ada niatnya kan. Yang pertama, niatnya untuk mencari informasi. Oke, okay? yang kedua, niatnya untuk bertransaksi. Misalnya, uh, ya, nanti lah contohnya ya. Terus, selanjutnya ada komersial gitu, niat untuk uh, membandingkan produk. Misalnya, yang mana nih produk yang paling bagus nih. Terus, selanjutnya ada navigasi. Teman-teman, navigasi itu kayak ngarah, mau mengarah ke mana gitu. Contoh, misalnya ya contoh keywordnya itu atau kata kuncinya itu beli mo mobil deh mobil mobil ya kata kuncinya adalah mobil search intentnya yang informasi apa kira-kira mungkin uh, mobil itu mobil toyota terbaru misalnya itu kan informasi teman-teman mau mencari mobil toyota yang terbaru nah itu niat informasi yang kedua niat komersial. Mungkin teman-teman mau membandingkan misalkan. Mobil Toyota tipe A versus mobil Toyota tipe B. Gitu. Transaksi misalnya. Beli mobil Toyota uh, tipe A 2023. Itu transaksi. Navigasi uh, apa ya? Dealer mobil terdekat. Nah, jadi ada kata kunci mobil, tapi mobil ini kalau to, kita cuma bilang mobil tok saja ya konten kita bakalan ngambang gitu. Makanya kita harus tahu search intent tuh apa yang mau kita sasar. Orang nyari info kah, orang nyari eh, navigasi kah, arah gitu kan? Orang mau transaksi atau orang mau cuma membandingkan aja. Nah, itu. Nah, semakin kita paham search intent berarti semakin bisa kita membuat konten yang relevan gitu. Semakin relevan konten kita, maka semakin seneng nih si robot Google nih. Semakin seneng si robot Google untuk menaikkan peringkat kita ke halaman pertama, gitu. Oke teman-teman. Karena kenapa? Jangan sampai nih teman-teman bilang uh, nyasar keywordnya itu uh, mobil tok aja gitu. Ya robot pun akan bingung. Ini si Si ani dia bikin konten cuma mobil ya mobil apa gitu kan nggak tahu nih tujuan kontennya apa gitu itu search intent ya teman-teman nah by the way soal SEO ini perkenalan SEO ini gimana teman-teman aman nggak kalau aman boleh ketik satu kalau masih bingung nih boleh ketik oh aku lihat lagi ya Wah, oke okay. satu satu mantap cool dia aman oke okay. Kita hold dulu nih pembahasan soal SEO ya. Nanti kita compare, kita compile lagi ke antara SEO dan content marketing. Kita melangkah ke bagian content marketing dulu. Apa itu content marketing? Uh, content marketing itu sebuah proses, gimana caranya nih kita sebagai seorang marketer, sebagai seorang yang pemilik bisnis. Itu tuh bisa nih mengkomunikasikan pesan kita, produknya kita, layanannya kita ke target pasarnya kita dengan cara pengemasan sebuah konten. Oke. Okay? Jadi bisa dilihat, konten marketing adalah sebuah proses bagaimana cara kita sebagai marketer mengkomunikasikan pesan atau ide bisnis kita, produk kita yang ingin disampaikan kepada target audiens dengan berbagai pengemasan. Pengemasannya apa aja? Nanti kita throwback lagi ya. Sampai sini konten marketing pengertiannya aman ya. Mungkin teman-teman uh, bingung nih, Kak, bedanya konten biasa sama konten marketing itu apa? Nah, kalau misalkan konten biasa, ya mungkin konten yang sering teman-teman temukan di TikTok, kayak misalkan konten joget-joget, itu kan konten konten biasa ya. Nah, kalau misalkan konten marketing, ada pesan yang ingin disampaikan oleh si konten kreator itu kepada halayak publik. Mungkin awalnya jadi konten kreator biasa, gitu kan? Konten joget-joget biasa, gitu kan? Tapi ketika di-endorse, masuk nih endorsan si konten kreator ini. Ini uh, lu kan punya banyak followers nih, kan? Mau dong kenalin nih produk gue nih, gitu kan? Ke orang-orang, soalnya Target pasar gue tuh uh, lu banget lah, gitu kan? Nah, gitu. Jadi, uh, si content creator ini langsung nih, langsung. Oh iya, mungkin joget-joget dulu, tapi kan ada pesan terselubung gitu kan. Pada akhir videonya, ada CTA. Beli nih, ini misalnya uh, brand A, misalnya beli nih HP uh, Xiaomi, misalnya gitu kan. Nah, itu udah berubah tuh menjadi content marketing. Kita next, so bagaimana sih rumus kita untuk membuat konten marketing? Ini framework dasar banget yang dimana semua orang pakai pun eh, aku sendiri juga pakai. Untuk gimana sih cara kita membuat konten marketing gitu ya? Yang pertama tentu ada kontennya, ini dia nih penjelasannya nih. Oke, okay? ada kontennya nih kan? Ada idenya, misalnya eh uh, gue mau jualan eh uh, HP misalnya oke okay, gue mau jualan HP ini ini kontennya nih ini pesannya yang ingin eh uh, saya sampaikan ini kontennya lalu masuk ke konteks gitu ya dibungkus dengan satu konteks konteksnya itu apa ya cara kita untuk memperkenalkannya nggak mungkin dong ujuk-ujuk bilang eh nih beli nih HP gue nih nggak mungkin orang nggak bakal interest gitu kan kayak jadi yang akan banyak menentukan juga itu gimana cara kita mengemas si konten ini si HP ini tuh gimana caranya biar gue perkenalin konten eh HP ini ke audiens gimana caranya audiens gue itu tertarik oke itu namanya pengemasan konteks lalu ada yang namanya channel channel itu di mana di mana konten itu eh, di mana konteks dan konten dan konteks itu nanti aku akan distribusikan gitu. Entah itu di billboard, entah itu di YouTube, entah itu di TikTok, entah itu di mana gitu kan. Nah, itu tempatnya. Jadi, konten itu adalah bendanya, layanannya, konteks itu adalah caranya, channel itu adalah di mananya. Di mana kita akan memproduksi konten kita, menyebarkan konten kita. Hingga apa? Hingga sampai ke target audiensnya kita, makanya perlu kita tahu betul-betul siapa nih target audiens kita gitu, fundamentalnya ini dulu tahu dulu siapa orang yang ingin kita sampaikan, biar kenapa, biar cara kita ngemas konteks itu unik, itu sampai nih, jangan sampai kita misalnya nih uh, target audiens kita adalah uh, apa namanya anak-anak misalnya tapi kita buat konten konteksnya itu terlalu kaku gitu. Nyampe nggak kira-kira teman-teman? Nyampe nggak? Kalau sasaran audiensnya beda, konteksnya juga beda gitu. Kita mau menyasar bapak-bapak nih misalnya. Tapi konteksnya kita kayak bercanda banget gitu. Anak-anak banget. Teman-teman kira-kira nyampe nggak? Mulai di kolom. Nggak nyampe, betul. Makanya harus tahu benar target audiensnya di mana. Oke? Okay? misalnya kita mau jualan apa namanya jualan apa nih yang biasa anak muda nih misalnya hmm, jualan HP atau apa pokoknya sesuatu yang disukai anak muda tapi kita jualannya di Facebook misalnya misalnya nih ya tapi kan Facebook yang kebanyakan pakai itu ibu-ibu sama bapak-bapak sekarang padahal target audiensnya kita ya anak muda anak muda sekarang mainnya di mana di TikTok di YouTube gitu. Ya skincare misalnya. Skincare kan target audiensnya siapa? Anak muda gitu. Terus kita pasarkan ke bawa bapak. Mungkin ada, mungkin ada, tapi nggak terlalu maksimal. Gitu. Skincare banyak banget tuh pertebaran di TikTok. Karena kenapa? Mayoritas juga mayoritas yang bermain TikTok adalah cewek. Makanya tuh kontennya skincare, konteksnya dia mungkin ngendor sama orang yang suka yang kulitnya bening gitu kan channelnya di mana di TikTok karena target audiensnya mainnya di sana gitu gitu aman nggak teman-teman aman ya saya harap aman keren cool nah ini kepada audiens untuk satu tujuan aku lanjut ya nah ini pondasinya ini tadi yang sudah aku jelasin ya Bisnisnya kita, produknya kita. Bisnisnya kita apa? Ini konten. Terus konten ini kita kemas nih, segitiga, terkemas nih kontennya nih. Ini pesan yang terselubung, tapi ada uh, gaya-gayahnya gitu lah, ada pengemasannya, ada tren terkini. Ada juga hasil eksperimen kita. Konteks juga itu gimana caranya kita mengemas konteks yang baik. Kita juga bisa lihat nih kompetitor. Kompetitor gimana nih cara dia ngemas konten, konteks nih. Wah keren juga ya, gila juga ya. Kok si kompetitor ini? Ah kita harus buat yang lebih oke nih gitu. Atau mungkin data sebelumnya. Data sebelumnya gimana nih? E, kita lebih bagus numasnya dalam bentuk artikel atau video. Wah data sebelumnya sih kita lihat e, setelah kita testing ya, kita buat artikel, kita buat video. Yang paling banyak video nih. Oke next kita bikin video gitu. Itu data sebelumnya tren terkini juga. Itu gimana caranya mengemas konten itu harus sama dengan trennya. Nah, ini channelnya kesesuaian konteks, mudah ditemukan, dan possibility-nya apa. Yang tadi udah aku jelasin ya. Contoh konten marketing. Kita putar ya. Eh uh, by the way, ini kelihatan nggak di sini? Youtube-nya. Kelihatan, Kak. Kelihatan ya oke okay. pernah denger nggak teman-teman pernah ya Nah aku mau nanya dong di sini kontennya apa konteksnya bagaimana dan ntar kok jadi postar kontennya apa konteksnya apa dan channelnya di mana boleh teman-teman di kolom chat ya. Ayo. Kontennya apa nih? Iklan yang selalu muncul di video YouTube terngiang-ngiang. Konten delivery Lazada, mantap. Nih cara jawabnya kontennya apa? Nih ya, jasa pengiriman misalnya. Konteksnya gimana? Memakai figur siapa gitu. Terus uh, channelnya di mana? channelnya itu wah banyak di mana-mana gitu kontennya buka kontennya Lazada bukan kontennya Lazada ya teman-teman Lazada itu brandnya kontennya itu apa yang dia uh, mau sampaikan ini kalau udah kelihatan nih pengiriman cepatnya itu pengiriman cepat dan gratis ongkir jadi yang mau disampaikan adalah layanannya itu dikemas dengan cara dia ngundang BA-nya di, pengemasannya dengan cara apa namanya bernyanyi gitu target audiensnya siapa ya anak-anak muda gitu kan nyanyi gitu kan anak-anak muda sekarang demen banget tuh nyanyi gitu banyak banget nih oke konten pengiriman cepat dan gratis ongkir kak Fikri nih buat konsep video sesuai dengan konteks pengiriman cepat channelnya di mana tuh Oke, okay, channelnya ada di mana-mana. Bahkan, aku yang di Jakpus, ya, setiap kali lewat di bundaran H itu pasti ada lagi, tuh, pengiriman cepat, gratis ongkir. Waduh, sampai, sampai bosen dengernya gitu, ya. Oke, okay, next, ya. Nangkap nggak, kira-kira dari konten konteks channel ini? Kalau nangkap boleh teman-teman, ya. nangkap. oke, okay, aman, sip. Oke. Okay aman ya. Nah gitu, itu fundamentalnya kita dalam membuat konten gitu. Cuman balik lagi nggak segampang itu, nggak gitu. segampang itu mikirin gimana nih cara pengemasannya yang menarik gitu kan. Kita harus riset trennya dulu, apa nih tren yang bagus gitu kan. Kita harus cari siapa nih yang lebih dekat sama anak muda misalnya gitu kan. Itu itu sebuah proses yang panjang itu. Nah. Kita bakalan kaitin lagi nih antara SEO dan content marketing. Kita udah tahu SEO itu apa, terus kita tahu content marketing itu seperti apa gitu. Dan mungkin gini ya, teman-teman. Jangan pernah berpikir bahwa eh di SEO itu website itu kontennya itu cuma sekedar artikel. Enggak kan? Bukan. Coba lihat Lazada misalnya. Lazada kan dia cuma bukan artikel ya dia itu memang jualan di sana konten-kontennya at least dia jualan gitu jadi cara pengemasannya itu ya harus sesuai gitu dengan channelnya gitu SEO dan konten marketing SEO adalah e, gimana caranya kita mengoptimasi website dan konten marketing itu adalah isi dari website itu seperti apa gitu SEO yang pertama nih ada pencari pembeli buku, misalnya di sebuah gramedia atau di toko buku misalnya, kita ada pencari buku ya, pencari atau pembeli buku. Nah, itu yang namanya audience atau user. Nah, rak-rak bukunya itu, itu yang namanya kumpulan-kumpulan website. Si penulis buku ini, ini yang namanya konten spesialis. Jadi aku jadi aku pernah tuh jadi konten spesialis yang nulis-nulis artikel buat konten YouTube segala macam gitu kan. Nah terus penjaga toko bukunya siapa? Ya si Google gitu. Cara kerjanya adalah user datang, ah gue mau beli buku uh, ini Second Five Rules, misalkan. Tapi kan kumpulan websitenya banyak banget tuh kan, banyak banget buku-buku uh, yang ada rak-rak buku yang ada, tapi si audience ini dia mau cari buku second uh, apa ya the five second rules misalkan tentu daripada pusing-pusing cari dia langsung nanya dong ke Google bro Google gue mau nyari nih five second rules misalkan oh di rak ini misalnya cari tuh karena si Google udah tahu udah ngeindeks udah ngeranking si Google langsung solorin di rak ini nah silahkan baca gitu si audiensnya dapat oh iya bener ini buku yang selama ini gue cari-cari. Itu, itu jadi konten. Itu kalau di website bisa berupa video, bisa berupa tulisan, bisa berupa infografis, gambar, segala macam. Nah, cara membuat kontennya seperti tadi, landasannya adalah konteks apa yang mau lu, lu jual, misalnya lu mau jual uh, ini nih, uh, gelas. Misalnya, terus gimana caranya gelas ini? bisa sampai ke targetnya gitu pengemasannya bagaimana dalam bentuk video kah artikel kah suara atau apa itu adalah konteks kreativitas itu adalah konteksnya dan channelnya kalau di SEO adalah website nah ini nanti kita uh, lebih jelasnya di slide selanjutnya lalu kemudian apa sih manfaat SEO dalam konten marketing misalnya yang pertama Tentu, website kita jadi lebih mudah ditemukan. Orang nyari mobil Avanza, nemu website kita ya, udah dia mungkin bisa beli gitu kan, menjaring audiens yang tepat gitu, tepat karena orang-orang udah punya intent gitu, udah punya keinginan untuk mencari sesuatu, bisa membangun brand awareness. Brand awareness itu istilahnya gue punya toko, saya punya toko, tapi toko itu belum dikenal gitu. Gimana caranya biar toko aku dikenal? Saya buat website, saya buat konten-konten yang berkualitas. Ketika orang mencari sesuatu di Google, website gue muncul paling atas. Website gue muncul paling atas. Website gue sering banget dilihat oleh orang-orang banyak. Ketika website gue dilihat oleh orang-orang banyak, website gue terkenal, toko gue terkenal. Itu contoh membangun brand awareness. Nomor keempat, sebagai investasi jangka panjang. Jadi, SEO itu, teman-teman, secara harfiah, kita melakukan SEO optimization itu gratis. Beda kalau misalkan kita ngiklan. Kita ngiklan, kita itu bayar. Tapi SEO, kita ngandaling yang namanya organik. Kita nggak bayar sama sekali, kita cukup buat konten yang berkualitas, buat konten yang sesuai dengan target audience kita, lalu kita pasang di website. Oke, okay. oke. Gratis, tapi mungkin memang agak lama, gitu kan? Karena ya, namanya Google, gitu kan? Si robot-robot ini perlu keliling-keliling, gitu kan? Perlu ngeindeks, gitu kan? Ah, ini relevan nih, dinaikin, 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 kayak gitu. Memang lama, tapi investasi jangka panjang. Ketika websitenya udah paling terkenal, orang-orang nyari, orang-orang mau beli, nah itu tinggal gampang, gitu. Makanya, investasi jangka panjang di sini. Yang kelima itu meningkatkan penjualan. Oke, okay. eh, uh, by the way, teman-teman, dari manfaat SEO ini kebayang nggak? Ini ngapain sih kita belajar SEO sama content marketing? Jangan sampai kita terusin, teman-teman, masih belum kebayang nih, apa sih manfaat SEO gitu? Kebayang ya? Oke, okay. aman, sudah, Kak. Tetap cool, cool. So, kita next, kita udah kebayang nih SEO itu apa, content marketing itu apa gitu ya? Uh, apalagi manfaat SEO, manfaat kita belajar SEO sama content marketing itu apa gitu ya? Nah, kita mungkin beralih ke strateginya, misalnya caranya. Oke, okay? ada yang namanya kon uh, funnel marketing dan content making. Gimana caranya kita uh, membuat konten itu sesuai dengan journey-journey yang ada di audience? Nah, ini menarik nih. Oke, okay. ada yang pernah kenal namanya Aida di sini? Ada yang udah pernah ngotak-ngatik soal Aida? Hmm. Apa itu Aida atau belum pernah sama sekali? Kalau yang belum pernah, bisa ketik nol. Yang pernah, ketik satu. Wow, misalnya ada yang nol ya. Oke, okay. jadi gini, teman-teman. Ini yang sal banyak marketing, salah artikan yang namanya marketing, yang namanya jualan gitu kan? Jadi gini ya awareness, interest, desire dan action. Ini adalah journey cara kita memperkenalkan produknya kita seperti apa. Sama dengan PDKT misalnya, sama kita, sama ketika kita mencari jodoh misalnya, ya kan? Ada nih orang yang tertarik. Jadi misalnya si cowok, si cowok. nih kan, si cowok. dia punya kriteria, nih, dia punya kriteria Uh, mau pacarnya tinggi misalkan, oke okay. dia mencari dulu nih, dia mau pendekatan dulu nih, PDKT dulu nih sama orang gitu kan, misalnya si A uh, dan si B itu nggak mungkin si cowok ini ujuk-ujuk bilang, eh lu mau nggak jadi pacar gua gitu, tiba-tiba gitu kan di jalan misalkan di bundaran HI nongkrong gitu kan, uh, apa namanya terus tiba-tiba dia lihat cewek yang sesuai kriterianya terus tiba-tiba disamperin eh nih besok nikah yuk gimana? Mau nggak kira-kira teman-teman? Nggak kan? gimana? Nggak nggak mungkin kan? Nggak mungkin tiba-tiba si cewek ini, ayo nggak mungkin. Ya mungkin ada, tapi nggak nggak bakalan apa ya? Nggak bakalan itu namanya joki gitu. Eh joki lagi hoki namanya. Makanya ada sisi -si awareness dulu, pendekatan dulu. Si cowok ini PDKT dulu nih sama si cewek, awareness dulu gitu kan. Nah, baru kemudian Sudahnya awareness masuk ke sesi interas gitu. Wah, si cowok, si cewek ini udah mulai open nih gitu kan sama si si cowok. Udah mulai mau diajak uh, makan, udah mulai mau diajak uh, nonton. Itu dia masuk di uh, sesi interas Si si ceweknya udah mulai bilang, "Oh iya, gue interest nih sama lu." gitu kan. Nah, baru ke sesi desire gitu udah mulai bener-bener apa namanya percakapannya tuh pembahasannya udah mengarah ke pernikahan eh tar kalau misalkan kita nikah nih ya siapa nih yang mau uh, lu mau tetap kerja atau gimana gitu uh, gimana pembagian keuangan kita seperti apa kita mau punya rumah sendiri atau uh, kontrak dulu itu masuk di sesi desire nah di action baru dia lamaran baru dia uh, apa namanya pernikah gitu, oke? Okay? Begitupun dengan yang namanya uh, kita mau memperkenalkan atau mau menjual produk kita ke target pasarnya kita, gitu caranya. Gak ojok ojek, eh, gue punya ini nih, beli beli ya, beli nih uh, uh, 10 juta misalkan hp gue, gak mungkin dong. Lu harus kenalin dulu. HP yang lu punya itu apa, fitur-fiturnya apa aja, keunggulannya apa aja, cara belinya seperti apa, nah seperti itu. Nah ini dia, ini tahap-tahapnya. Kita masuk ke uh, produk ya, Awareness misalnya. Wah terpapar ik terpapar iklan nih. Mungkin pun teman-teman juga gitu, misalnya ya. Uh, tahu short class ini tuh mungkin tahapannya nggak ya langsung teman langsung beli kan? pasti teman-teman terpapar dulu nih di sosial media misalkan di blog atau di Google influencer terpapar iklan misalnya nah di mana SEO itu SEO itu di sini perannya SEO itu di awareness itu di pencarian Google di konten-konten Google halaman-halaman Google seperti itu lalu uh, susah sudah di tahap awareness orang masuk ke tahap interest nih wah dia mungkin terpapar iklan, dia kontennya menarik nih, ah mulai follow sosial medianya gitu kan, mulai visit websitenya, mulai lihat-lihat produknya, mulai lihat-lihat barangnya, sampai kemudian dia di sisi desire nih gitu kan, dia mulai kayak, hmm kayaknya gue tertarik di sama ini produk deh, ah tapi nggak langsung deh gitu, gue nggak mau takut tertipu misalnya. Pasti baca testimoni gitu kan. Lihat kredibilitasnya. Bandingkan produknya. Lalu ke tahap action dia membeli gitu. Permasalahannya adalah setiap journey jadi setiap journey-nya ini awareness, interest, desire, action harus ada kontennya. Harus ada konten yang berbeda, harus ada pendekatan yang berbeda. Pendekatan konten untuk awareness, konten untuk interest, konten untuk desire, konten untuk action. Itu harus ada, teman-teman. Konten untuk iklan, konten khusus, oke. Okay. Konten untuk interest di website, apa aja nih? Misalnya, katalog produknya dibanyakin gitu kan. Konten untuk desire, oke. Okay, sediain di website lu, sediain uh, testimoni, gitu. Konten untuk action, misalnya. Konten untuk action itu kayak, misalnya, uh, apa namanya, uh, seberapa gampang si proses transaksi ini. Jadi, keempat-empat itu harus kompak. Jangan ada yang jomplang, gitu. Misalnya orang udah di awareness, interest, tapi di desire dia gagal gitu. Ya udah, nggak jadi beli gitu kan. Nah gitu teman-teman. Kurang lebihnya ya. Uh, by the way, kira-kira di sini aman nggak? Sampai sini, sampai di journey-nya ini aman teman-teman? Kalau aman, boleh. Aman. Sip, aman ya. Sip, oke. Okay. thank you. Eh... Uh kita next ini kita masih mix and match nih antara SEO dan content marketing gimana nih uh, apa namanya persamaannya gitu kan nah ini kalau berbicara SEO perannya SEO di sini di blog gitu kan website misalkan di website lu ada di website, di website kita ada testimoni misalkan kredibilitasnya detailnya harus ada gitu terus di website kita harus jelas tuh CTA-nya, CTA-nya atau uh, gimana cara transaksinya, belinya bagaimana itu harus jelas di website gitu kan. Kalau misalkan di yang lain di sosial media, ya udah sosial media itu uh, beda pembahasan gitu kan. Iklan ya beda pembahasan gitu kan. Kita fokusnya ke pencarian Google, kita organik mainnya gitu kan, bukan berbayar. Kalau berbayar kan kita punya budget kita bayar iklan, ya udah uh, awareness juga masuknya sebenarnya gitu. Nah tadi kan kita udah bicara soal uh, konten dan konteksnya gitu kan. Nah ada lagi nih yang teman-teman harus tahu soal channel content marketing. Channel content marketing itu sebenarnya ada tiga ya. Secara garis besar ada tiga. Ada yang dimaksud dengan own, paid, dan juga earn. Own itu apa? Own itu adalah channel-channel yang kita bisa buat dan yang kita miliki. Misalnya di sosial media. Sosial media kan punya kita ya, kita yang buat sosmednya. Ya udah kita punya kuasa penuh di sosmednya gitu kan. Terus di website, kita ya udah kita buat website gitu, itu punya kita gitu. Kita bakalan ngiklan di sana misalkan. Kita bakalan buat kontennya di sana. Kita bakalan buat videonya di, di sosmed kita. Itu yang namanya on. Kalau paid, paid itu berbayar. Jadi media yang kita bayar untuk membantu. Oke. Okay? Jadi kita bayar nih medianya nih. Misalnya iklan digital. Media misalnya, itu kan. Media berbayar ya di sini maksudnya. Influencer, public relation, itu kan kita bayar semua tuh. Pokoknya kita keluarin duit biar kontennya kita itu ada di di sana, billboard misalkan. Itu kan bukan punya kita ya, tapi kita mau ngiklan di sana karena misalnya banyak orang lewat, misalnya di MRT, MRT kan banyak banget tuh iklan kan, nah mereka yang punya bisnis kan bayar tuh, nah itu namanya uh, paid paid channel gitu, ada yang namanya earned, earned itu adalah media yang kita dapatkan dari orang lain atau apa ya, hmm, bisa semacam testimoni, testimoni kan orang lainnya yang secara langsung mempromosikan kita ya, atau uh, kita share konten, orang lain share konten kita atau mungkin diliput media secara gratis nah itu sesuatu yang kita dapatkan gitu jadi on itu adalah channel yang milik kita sosmed website aplikasi paid itu adalah media yang kita bayar untuk membantu kayak misalkan Facebook ads in, uh, pokoknya yang berbau-bau ngiklan lah gitu kan berbau-bau pokoknya kita bayar dia biar dia tuh mau ngendorse punya kita mau memperkenalkan punya kita Iklan offline, billboard segala macam gitu kan, spanduk, terus di earn media yang kita dapatkan dari orang lain, Test, testimoni, liputan media gratis sama share konten, aman ya, teman-teman dari sini aman. Hmm. Word of mouth, iya termasuk kontak, termasuk earn karena karena dia tuh bisa masuk testimoni itu, AIDA itu apa masih relevan ya sama sekarang, uh, ide itu masih relevan, itu konsep dasar sebenarnya masih relevan dimanapun. tapi mungkin ada lagi tuh yang awareness interest uh, banyak memang istilah-istilah, tapi balik lagi, AIDA itu adalah induknya gitu, cara jurninya itu ada gitu di situ. Oke, okay. products Produk cara memproduksi konten marketing dengan SEO gitu, gimana sih uh, proses produksi konten marketing uh, di jalan SEO gitu kan? Karena ada banyak jalan tuh kan, ada jalan sosmed, ada jalan influencer, ada jalan SEO, pokoknya banyak jalan lah menuju rumah gitu kan. Ada yang namanya proses pra produksi, oke, okay? ada proses pra produksi ada proses produksi dan ada yang namanya proses pasca produksi. Gimana penjelasannya? Ini kalau di SEO ya, pra produksi itu kita harus riset dulu nih kata kunci kata kunci, gitu kan? Kita riset kira-kira kata kunci apa ya yang paling banyak dicari, gitu. Itu kita bisa gunakan tools, misalnya Google Trends, kita punya tools yang namanya Ahrefs, Uber Semras atau mungkin hanya sekedar suggestion di Google, itu bisa juga. Pokoknya, kita cari dulu nih kata kunci yang banyak volumenya, gitu. Nanti, kalau mau ada waktu, kita langsung praktik aja ya. Terus, praproduksinya itu adalah menyusun ide konten. Kita udah kata kuncinya, udah ada nih, nyusun nih ide kontennya. Kita mau ini, kita punya kata kunci, kita mau buat ini tuh seperti apa mau pengemasannya seperti apa kita buku bikin strateginya di situ oke okay? kita mungkin uh, menyusun ide konten ini kita bisa lihat kompetitor misalnya gitu kan kompetitor ini dia buat kontennya gimana sih gitu kita bisa amati tiru modifikasi gitu tapi jangan duplikat ya itu sangat sangat dilarang oleh Google kalau teman-teman duplikat itu tuh bakalan bisa kena sanksi atau bisa kena penalti website kalian sama Google gitu. Pokoknya kita uh, pra, pra produksi dulu, strateginya dulu gitu kan. Nah, ketika udah clear kata kunci udah dapat, volumenya udah besar, search internnya udah oke. Okay, nah, baru kita melaju ke tahap produksi. Kita membangun konten-konten kita, membuat kontennya. Entah itu kontennya berupa artikel, video, infografis, segala macam, gambar, Uh, suara apapun lah gitu ya. Kita mulai membangun kontennya, terus kita optimasi secara on page. Gimana strategi optimasi on page? Nanti kita jelasin. Kita juga optimasi secara gambar, optimasi uh, internal dan eksternal link. Habis itu di pasnya produksi, kita nggak ujug-ujuk Oke, okay, gua udah buat konten, gua udah buat video, artikel segala macam ya. Udahlah bodo amat lepas gitu, nggak. Enggak gitu, teman-teman. Di SEO, ada lagi yang namanya optimasi kecepatan. Karena gini, ketika teman-teman membuka website, terus websitenya lambat, pasti teman-teman bete. Pasti teman-teman akan ninggalin website itu. Seperti itu. Makanya penting untuk optimasi kecepatan halaman. Misalnya. Terus dimonitor juga, dipantau. Wah, ini udah gue bikin selama 10 hari misalnya. Sekarang udah peringkat berapa ya? Gitu udah keindeks belum sama Google kalau nggak keindeks kenapa itu itu harus dipantau terus dievaluasi oh mungkin e, artikelnya masih ada di halaman ketiga misalnya di halaman di page ketiga ya jadi ah kayaknya masih masih belum optimal di apa ya salahnya ya itu dievaluasi gitu kalau perlu ket, udah ketahuan salahnya apa baru langsung diperbaiki gitu gitu gimana caranya produksi konten di SEO jadi, uh, ya kurang lebih sehari-hari saya kerjanya di sini, gitu. Teliti kata kunci, riset, riset kompetitor, gitu kan. Kompetitor dia buat artikelnya seperti apa. Jadi, buat artikelnya seperti apa, aku harus gimana caranya konten saya harus lebih berkualitas dari kontennya kompetitor, gitu. Terus, pas saya produksi, habis misalnya saya sudah memproduksi uh, 10 artikel dalam satu minggu, misalnya. Oke, di minggu kedua, saya pantau lagi tuh udah masuk gak ya di search engine halaman berapa dia gitu wah ini konten yang satu ini dia udah di e, peringkat ke lima tapi yang lainnya kok enggak ya ada apa gitu itu menjadi kesarian saya gitu sebagai SEO kesarian seorang SEO spesialis gitu nah terus kita kan buat konten ya di website ya tentu kita punya goals dong kita punya indikator keberhasilan dong gitu kan kita punya indikator keberhasilan. Nah, indikator keberhasilannya itu, kalau di konten marketing, ini kita bahas konten marketing dulu ya. Di konten marketing itu luas banyak banget. Misalnya, eh, ini like, comment, share. Berapa banyak orang yang like, berapa banyak orang yang komen berapa banyak orang yang share gitu ya. Itu eh, salah satu cara kita ngukur konten eh, kita berhasil. Sumbernya dari mana? Apakah lebih banyak dari organik, dari paid, atau dari referral. Sorry, ini earn ya. Sini. Terus hasilnya gimana? Datangin subscriber nggak? Datangin registrasi nggak? Berhasil nggak ngedapetin leads gitu? Berhasil nggak orang-orang beli gitu? Jadi nggak cuma hasil aja ya. Nggak cuma langsung ujuk-ujuk saya buat konten. Pokoknya gimana konten ini tuh harus membuahkan hasil. Nggak. Kita lihat juga di sini interaksi. Wah, nggak dong. Gue buat konten, di sosmed misalnya banyak nih yang like, banyak yang komen, banyak yang share. Tentu brand awareness-nya meningkat dong. Konten kita semakin terkenal dong. Ya nggak apa-apa, perlahan. Baru ke hasil nantinya. Seperti itu. Jadi ada journey tadi ya. Ada awareness dulu, interest dulu, baru ke conversion gitu. Seperti itu. Teman -teman. Gimana, gimana, gimana? Aman ya? Uh, aku mau lihat kolom komentar lagi ya. Hmm gimana gimana? Uh, domain berpengaruh juga ke SEO kak. Ya berpengaruh. Nanti kita bahas ya di sesi Q&A. Oke. Oke aman 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 sip. Mari kita lanjutkan. Nah kalau di SEO ya kita tuh matriksnya bounce rate. Bounce rate itu adalah eh uh, jadi bounce rate itu biasanya ketika halaman kita itu lambat gitu. Bounce rate itu ketika misalnya saya mengunjungi sebuah website, tapi saya belum sempat masuk di website itu karena lambat gitu ya, kontennya belum saya lihat, terus saya keluar dari website itu. Nah itu namanya bounce rate gitu, mental dia. Jadi semakin tinggi bounce rate artinya uh, semakin jelek kualitas websitenya. Tapi kalau misalnya semakin sedikit bounce rate-nya itu artinya kualitas artikelnya bagus gitu kualitas websitenya bagus. Gimana cara mendapatkan angka-angka ini? Kalau di SEO, kita punya yang namanya Google Analytics. Nanti di akhir sesi akan aku lihatkan ya kalau kita punya waktu. Ada namanya engagement time, ini juga di Google Analytics dapatnya. gitu. Kalau ini kan di sosmed ya, yang like, comment, share, itu di sosmed. gitu. Ini juga bisa kelihatan nih, berapa orang yang subscribe, berapa orang yang jadi leads, berapa orang yang bayar itu bisa kita lihat di Google Analytics semua-muanya. Gitu. Oke, okay. uh, gimana nih soal matrix ada yang janggal nggak teman-teman? Gimana guys? Ada yang masih bingung soal matrix-matrixnya ini? Hmm. Google Analytics nggak berbayar ya. Itu gratis. Itu gimana kita nge-settingnya aja gitu. Aman ya. Aku lanjut nih. Gimana caranya. Nggak <laughs> fokus, nggak sambil kerja. Oke, nggak apa-apa. Itu uh, nanti dilihat lagi ya rekamannya. Google Google Trend itu untuk ngeriset keyword. Nanti ya teman-teman akan kita bahas kalau misalnya ada waktu. Oke ya. Oke, kita next. Hmm proses optimasi SEO. Jadi proses optimasi SEO itu ada tiga. Ada yang namanya dari segi on page, off page, dan juga technical gitu ya. Dari on page, on page itu adalah proses optimasi atau cara kita mengoptimalkan SEO-nya kita, websitenya kita, difokus di halaman internalnya kita, fokus ke halaman websitenya kita, gitu. Itu dulu. Terus off page, off page itu gimana caranya kita optimasi SEO tapi cara optimasinya itu di luar website gitu eksternal gitu di luar website nanti ya aku jelas secara detail ya Tek kalau secara teknikal teknikal itu banyak kaitannya sama anak-anak IT jadi masalah codingan segala macam mungkin ada pertanyaan kak seorang SEO spesialis apakah harus jago coding saya tidak <laughs> saya tidak jago coding tapi saya at least memahami uh, gimana cara, ke, ke, cara kerja coding itu seperti apa. Nah, itu pun uh, saya belajar-belajar sedikit, gitu kan. Karena secara teknikal SEO, uh, itu kita harus banyak tektokan sama anak IT sebenarnya. Gitu, karena uh, lebih tepatnya ke anak front-end sih, front-end development, gitu. Kita, kalau aku sendiri, aku kebanyakan fokusnya di on-page, gitu. On-page, kalau misalkan teknikal, itu saya biasanya tektokan sama anak teknik, anak IT gitu ya ini um, saya lihat di Google Search Console gitu kan ada masalah nih kecepatannya ini gambarnya terlalu berat misalnya oke okay. buat laporan kasih ke anak front end seperti itu nah kalau off page off page itu biasanya uh, kita bicara seberapa banyak sih website kita itu dimension sama orang lain gitu nah itu cara optimasi dari segi off page ya jadi biasanya kita uh, mungkin kerjasama sama media gitu kan kerjasama dengan website lain atau mungkin nulis nulis di website lain tapi kita mention nama website kita kita ngasih uh, link gitu kan ke website kita kita kasih referral ke website kita nah itu namanya off page tapi off page ini nggak terlalu apa ya nggak terlalu yang gimana gimana sih ya teman-temannya ini kalau misalkan mau diurutin yang paling penting itu adalah dari segi teknikalnya. Teknikal itu kayak misalnya page speed-nya, sitemap-nya, struktur datanya. Kalau dari segi on page itu dia ke kontennya, keyword-nya, gambarnya gitu ya. Kalau off page paling ke kayak backlink, social media promotion. Jadi kita kerja sama sama anak sosmed, "Eh, gua udah buat artikel nih, tolong dong share di sosial media gitu." gitu aja sih, nggak nggak terlalu bagaimanalah masalah off page ini. Makanya hari ini kita hanya fokus membahas soal on page-nya dulu. Gimana caranya kita melakukan optimasi di dalam website gitu. Nggak usah kita bahas soal off page itu. Kalau misalkan teman-teman mau bahas lebih dalam lagi soal off page segala macam itu kita bisa bertemu di sesi bootcamp lah gitu. Karena waktunya nggak akan cukup. Nah sebelum itu kita harus tahu dulu nih basic SEO itu apa gitu kita ada yang kenal namanya setup Google Search Console Google Search Console itu uh, dia tuh hampir mirip ya sama Google Analytics gitu tapi Google Search Console itu khusus untuk website jadi kita tahu oh ini apa ya ada masalah nih di URL di konten A misalnya tolong dong perbaiki masalahnya apa aja udah ada tuh di Google Search Console gitu Google Search Console sama Google Analytics itu enggak enggak berbayar karena ini udah pure dari Google gitu. Enggak ada bayar-bayaran sama sekali. Kita tinggal set up gimana caranya gitu. Kita cuma tinggal konekin website kita ke Google Search Console dan juga Google Analytics gitu. Ini memang agak teknis sih sebenarnya ya. Jadi di Google Search Console itu kita bisa lihat oh website kita bermasalah dari segi apanya nih gitu kan. Oh website kita udah bagus nih gitu. Oh website kita udah udah keindeks berapa halaman nih di Google gitu. Nah kalau di Google Analytics, di Google Analytics itu lebih ke performa sebenarnya. Oh berapa nih traffic yang datang gitu kan? Dari mana aja gitu trafficnya? Dari URL mana aja? Dari konten mana aja? Nah itu kita semua bisa pantau di Google Analytics gitu. Kalau di kalau selanjutnya ada namanya install plugin. Plugin itu Istilahnya gini, kalau teman-teman pakai websitenya itu WordPress, teman-teman akan sangat terbantukan oleh plugin. Jadi, ini juga sangat menolong saya sebagai seorang yang tidak bisa ngoding gitu. Jadi, saya tinggal download-download plugin doang, gitu kan? Saya download plugin, misalnya plugin untuk membantu saya membuat meta description dan meta title. Kalau nggak ada plugin, itu harus saya gunakan codingan gitu tapi karena pluginnya udah ada jadi ya udah tinggal bikin aja di situ kan kita tinggal nulis 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 udah deh udah otomatis ke teknikal gitu nah gitu kalau plugin gitu nah uh, terus cek Google Search Console secara berkala biar kita tahu gitu kan masalah website kita tuh apa sih sebenarnya karena bisa jadi hari ini website kita baik baik saja tapi minggu depan website kita hancur lagi gitu kan itu bisa aja gitu banyak penyebabnya mungkin algoritma Google lagi berubah gitu kan atau mungkin lagi apa gitu atau mungkin masih ada konten terbaru lagi gitu ya dari kompetitor sehingga website kita turun. Nah, itu bisa ketahuan tuh di sana. Wah, ya udah kita optimis lagi dah biar konten kita lebih bermutu lagi gitu. Gitu. Pastikan website sudah terindeks. Ini tuh uh, lebih ke apa namanya? Karena website itu kalau nggak kita indeks, itu tuh apa ya nggak kita minta ke Google untuk indeks dia nggak bakalan ke indeks nanti ya di akhir kalau misalnya ada waktu kita jelasin oke okay. uh, lalu selanjutnya ini uh, kita fokus ke on page nya dulu ya teman-teman ya yang pertama membuat meta title yang optimal meta title itu harus berisikan keyword ini mungkin istilah-istilah yang asing ya buat teman-teman ya -teman. tapi nanti kita langsung uh, praktik aja gitu membuat meta description yang informatif, membuat permaling struktur headingnya harus rapi, menyisipkan alternatif image, menyisipkan internal link sama external link, membuat konten berkualitas. Gitu. Nah ini uh, cara kita, gimana caranya mengoptimasi secara on-page ini yang keseharian saya lakukan. Saya buat meta title, deskripsi, blablabla gitu kan. Nah mungkin langsung kita cari aja ya contohnya ya. Ntar. Hmm, mungkin kita cari ke by the way ini kelihatan nggak uh, Inkognitonya nya kak Diandra atau belum uh, sudah terlihat kak ini inkognito ya misalnya uh, tips belajar digital marketing kita lihat nah ini yang namanya meta title teman-teman title-nya gitu Judulnya. Oh, maaf kak, ini masih di Google Slide-nya. Oh, sorry ya. Ntar, ntar, bentar hmm. ntar bentar, bentar. Bentar ya Google Chrome. Oke. Okay. Nah ini. Oke. Okay, Saya udah. mau cari tips belajar digital marketing. Saya search gitu ya. Nah, ini kan ada nih. Ini adalah meta title teman-teman. Ini judulnya itu namanya meta title. Nah, masalahnya itu uh, dia masih belum optimal karena masih kepotong gitu kan. Nah, ini yang namanya meta description. Jadi yang di bawah-bawah ini ini yang namanya meta description gitu. Ini juga ini yang namanya meta title. 12 cara belajar digital marketing untuk pemula. Ini adalah meta description-nya. Nah, ini harus berisikan keyword. Keywordnya nya apa? Uh, belajar digital marketing. Ini keywordnya ya, belajar digital marketing. Di title ada dia punya keyword, belajar digital marketing. Di deskripsi juga harus ada, belajar digital marketing. Seperti itu. Coba kita lihat, gimana 12 caranya. Oke. Nah, ini adalah judulnya. Bisa juga sama dengan meta title gitu kan. Ini adalah gambarnya. Gambarnya ini harus ada keywordnya juga di dalamnya. Ini adalah internal link. Baca juga. Ini kan kalau diklik nge-link ya ke artikel lainnya, ke artikel yang lain gitu yang relevan gitu. Ini namanya internal link. Kita harus nyisipin ini. Nah, ini yang namanya subheading atau bisa dibilang H2 heading lah, heading structure. Kalau ini H1, title itu H1. Kalau yang ini itu H2, sub sub apa? subtitle gitu ya. Kalau ini sub sub dari subtitle. Jadi 12 cara belajar di digital marketing ini namanya H3. Yang pertama punya produk dan target market, gitu kan. Bla 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 bla. H3 lagi, pilih produk yang memberi solusi terbaik. H3, ini H3 H3, 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 H3. Nah, gitu. Jadi website yang bagus itu adalah website yang berisikan meta title tadi, meta description yang semuanya berisikan keyword Terus ada lagi yang namanya uh, Heading Heading ini nih Subjudul Judul H1 sub judulnya itu H2 Subjudul ketiga itu Sub dari subjudul adalah H3 Gitu Oke okay? Ini harus ada gambar juga Gambarnya Kalau boleh tahu Ini tuh ada Keywordnya lagi di dalam Ada cara settingannya Pakai WordPress Nanti kalau ada waktu kita uh, Kita praktik gitu Oke okay? nah, Kita coba back lagi ini meta title ada keyword. Ini juga meta description ada keyword. Uh, heading. Heading ini heading semua ya. Ada namanya heading 1, heading 2, heading 3. Ada kontennya gitu. Penjelasannya. Dan semua ini kalau bisa kita ada yang namanya penyebaran keyword gitu. Kita sebar keyword belajar digital marketing gitu. Ada lagi nih pasti di sini Belajar digital marketing nih kan. Kan menyebar ya keywordnya ya. Nah, ada lagi, cara belajar digital marketing Ada lagi, digital marketing uh, Ini, langkah awal sebagai Cara belajar digital marketing adalah Gitu kan Cara belajar digital marketing Nah, itu ada namanya penyebaran keyword Cuman, masalahnya Jangan terlalu banyak gitu Jangan terlalu intens lah Buatlah keyword itu menyebar secara natural Jangan yang Sebenarnya, kalau dari aku ya Ini pribadi nggak terlalu bagus sih Yang tadi ya dia kayak memaksa banget. Nih, langkah awal sebagai cara belajar digital marketing adalah ini kan terlalu terlalu ngadeng ngadi ya gitu ya. Kenapa enggak langkah awal untuk cara untuk belajar digital marketing adalah gitu. Nggak usah pakai cara lagi gitu. Berarti dia targetingnya sampai sini. Cara belajar digital marketing ini. Kalau dari aku, aku tuh biasanya pasti belajar digital marketing aja gitu. Nah, mari kita langsung ke Google Trend. Memang, digital marketing itu sedang tren, nggak sih? Sekarang, misalnya, cara bela belajar digital marketing, kita klik aja. Oh, memang, ya, digital marketing dari sehari terakhir, ya, ini lumayan nih. Mari kita bandingkan, kalau digital marketing aja gitu. Nah, lebih banyak lagi, gitu kan, kalau ini cara belajar digital marketing. Nah, ya udah mending banyakin aja digital marketingnya gitu kan. Dibandingkan cara belajar digital marketing yang so far nggak terlalu bagus gitu ya. Ya udah digital marketing aja. Gitu. Gitu guys caranya. Ini namanya Google Search eh Google Trend. Cara riset keywordnya gitu. Aku biasa pakai ini untuk nentuin keyword mana yang aku akan targeting gitu. Jadi aku lihat seperti itu. Nah, sampai sini cara optimasi on page-nya teman-teman aman nggak? Aman. Oke, okay. kita lanjut ya. Ini tinggal dikit lagi sih sebenarnya. Eh, salah lagi. Bentar. Ini teman-teman yang kelihatan slide-nya kan? <tuh> Oke, okay. Nah, ini yang tadi yang udah aku jelasin, ada titlenya, gitu kan? Terus ada URL-nya, ada titlenya juga, gitu kan? Deskripsinya, gambarnya, gitu kan? Terus ini H1, judul H2, berikut manfaat roti gandum, selain untuk diet. H3-nya ini, ini melancarkan proses pencernaan, bla 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 bla, gitu. Pokoknya strukturnya harus kayak gini ya, teman-teman ya. Nah, kalau yang ini dia tuh strategi kualitatif untuk konten SEO. Jadi pro, apa ya Google itu lebih senang kalau ngelihat konten-konten yang lebih bermutu gitu, berkualitas, yang lebih panjang dan uh, apa ya namanya? Lebih panjang dan lebih banyak membahas informasi gitu. Jadi biasanya kualitatif konten itu terdiri dari 1000 sampai 5, 1500 kata gitu. Ada keyword utama dan keyword turunan. Misalnya tadi, keyword utamanya adalah resep gandum. Tapi di dalam artikel, dia juga nyasar roti gandum untuk diabetes. Nyasar lagi soal merek roti gandum untuk diabetes. Jadi, dalam satu artikel, dia nyasar semua keyword-keyword uh, ini. Makanya banyak dia gitu. Makanya ada sampai seribu sampai seribu lima ratus kata. Bahkan saya pernah buat sampai dua ribu sampai dua ribu lima ratus kata dalam satu artikel gitu karena ya. Biar apa, biar mengejar ranking di keyword turunan sekaligus mengkeyword keyword-keyword yang ada di sini. Jadi, orang nge-search, roti gandum untuk diet muncul artikel kita. Orang nge-search, uh, roti gandum untuk diabetes muncul artikel kita. Gitu, itu caranya. Cuman, masalahnya adalah kekurangannya nih: butuh waktu yang lebih lama untuk produksi kontennya, karena nulisnya lama. Reset kontennya lama, gitu kan. Perlu reset yang lebih lama, perlu juga pantau kompetitor, gitu kan. Kompetitornya bahasnya apa, apa nih yang kurang, gitu kan. Oke, dia masih kurang di keyword ini. Yaudah kita tambahin keyword kita. Kita buat artikelnya di dalam satu artikel menyasar banyak keyword, gitu. Nah, kelebihannya, dia bisa bertahan di peringkat satu lebih lama, uh, membuat user audience lebih lama membaca, dan mendapatkan informasi yang banyak, satu artikel bisa muncul di hasil pencarian keyword turunan. Ini tipsnya ya, yang tadi uh, lakukan pencarian Google dengan keyword utama, bisa pakai Google Trend tadi. Uh, perhatikan intent keyword, buat konten yang lebih lengkap dari kompetitor, pastikan langsung menjawab intent keyword di paragraf pertama. Gitu, biasanya kan kita kan tipikal orang yang nggak suka baca, baca banget ya, jadi usahakan di paragraf pertama itu udah ngehook gitu, udah ngehook bla bla bla. Nah, biar biar apa? Biar orang tertarik lagi untuk membaca ke bawah-bawahnya gitu. Pembuat hook agar user scroll ke bawah. Riset lebih mendalam, tampilkan data-data kalau perlu. Gitu. Nah, kalau tadi kualitatif, sekarang kuantitatif. Kuantitatif itu cuma ya udah, mungkin nyasar keywordnya cuma satu doang gitu. Panjang artikelnya ya paling 500 kata, 400 kata gitu kan. Ya paling maksimal 600 kata, 700 kata gitu. Nah kelebihannya usaha kita nggak terlalu banyak gitu. Karena cukup satu artik, satu keyword doang nih yang kita sasar gitu kan. Gitu. Peluang untuk rank di satu keyword lebih besar gitu kan. Karena ya emang kita fokus di satu keyword. Potensi muncul dalam pencarian dua keyword. Terus kekurangannya apa? Potensi duplikat konten. Jadi nah, ah, hati-hati nih. Jadi gimana caranya kita buat konten itu jangan terlalu mirip lah sama kompetitor gitu kan. Kekurangannya juga artikelnya kurang lengkap misalnya. Posisinya cepat turun karena balik lagi. Google akan lebih cenderung suka artikel yang yang memuat banyak informasi dan menjawab kebutuhan user. Gitu. Cepat turun dan tergantikan dengan indip artikel yang tadi ya, yang kualitatif. Nah, ini ini adalah cara riset keywordnya ya. Ini pakai tools yang namanya semras, eh sorry uh, ahrefs namanya. Nanti kita praktiklah di belakang. Uh, ini juga ya, dia riset keyword, riset keyword misalnya arsitek ada arsitek adalah muncul tuh beberapa ide-ide yang lain gitu kan. Oh bisa jadi teman-teman buat kontennya tugas arsitek adalah apa? Pekerjaan arsitek adalah apa? Bisa juga dalam satu artikel memuat keyword-keyword ini itu, nah ini kan keywordnya ada nih, search volumenya banyak, gitu kan? Kita kumpulin dulu keyword-keywordnya, kita kumpulin, bebas mau kita buat artikel secara kualitatif yang panjang itu, tapi memuat keyword-keyword yang ini, atau mungkin kita cuma fokus ke satu-satu artikel doang, jurusan arsitek doang misalnya, ya udah jurusan arsitek apa aja gitu kan, uh, tugas seorang arsitek satu artikel gitu kan, atau menyusun Sat, keseluruhan keyword ini Dalam satu artikel Itu bebas teman-teman Nah ini ya tadi ya uh, Menggunakan Ahrefs Baiklah adalah cara mencari uh, LSI keyword di Ahrefs Jadi teman-teman Masuk dulu ke dashboardnya Terus uh, ketik topik yang mau dipilih Misalkan uh, Beli buku Misalnya Muncul tuh Pasti akan rekomendasi-rekomendasinya Beli buku apa gitu kan Lebih banyak orang cari tuh Beli buku The Uh, atomic habit atau beli buku the second uh, the, the five second rules gitu. Kalau misalnya banyakkan bikin uh, atomic habit ya udah mungkin teman-teman bisa consider untuk membuat artikel itu gitu. Itu sih caranya. Ini uh, salah satu tools ya ahrefs namanya. Tapi ini berbayar teman-teman. Kalau dari aku sih lebih cenderung ke Google Trends gitu karena dia nggak bayar. Cuman permasalahannya kita nggak ngelihat secara keseluruhan volumenya gitu jadi kalau mau teman-teman punya dana gitu kan punya budget ya udah mending beli aja sekalian ahrefs gitu ini juga uh, cara riset keyword yang gratis ya ada di Google uh, bisa lihat di bagian bawahnya gitu kan ini juga bisa jadi ide kontennya teman-teman nih karena ini kan rekomendasi Google ya yang pastinya banyak yang cari karena kenapa Google ngerekomendasiin itu gitu. Misalkan jurusan arsitek, oh mending kita buat konten jurusan arsitek, arsitek. Mending kita buat konten uh, gajah arsitek atau mungkin ke seluruh satu artikel keseluruhan ini itu boleh. Nah, ini kan ketika diketik arsitek adalah muncul nih arsitek bla bla bla. Muncul nih keywordnya nih arsitek adalah arsitek adalah gitu kan. Ini meta deskripsi. Kalau ini lebih ke apa namanya? Gimana caranya kita mengamati kompetitor? Misalnya, arsitek adalah kompetitor kita adalah ini, Glins, Wikipedia sama Prospeku. Kita buatlah gini. Konten title mereka apa sih itu? Berapa panjang artikel mereka sih? Itu kan. Apa sub-sub topiknya dia? Gimana caranya nyusun uh, struktur? Nah, gunanya apa? Kita bisa membuat artikel yang lebih bagus daripada ini. Yang lebih lengkap daripada ini. Gitu cara riset kompetitornya. Nah kan. E, sama ini e, ada keyword-keyword turunan. Ada gambar arsitek tadi ya. Yang di sini. Ini gambar arsitek. Makanya di sini dia buat nih. Gambar arsitek. Jadi ini tuh kayaknya dia mau buat kualitatif konten gitu. Panjang kata seribu kata. Karena kompetitor cuma 600, 300, 800. Kita bikin seribu kata gitu kan gitu, gitu caranya, gitu cara uh, membuat konten dengan cara menganalisis kompetitor sama ngeriset keyword. Ini adalah terus-terus mendukung SEO-nya. Ada CMS, kita bisa bikin website di WordPress, Serendipity, Joomla, dot, dot. Clear. Tapi kalau aku sendiri, pribadi, aku makanya WordPress. Ada plugin yang namanya Yoast SEO. Ini sangat membantu ya teman-teman. Yoast -teman. SEO itu dia ngasih kita uh, informasi kalau artikel kita ini udah SEO friendly gitu. riset keyword bisa pakai Google Trends, uh, Google Everywhere, Gue juga bisa pun juga bisa pakai Google Ads sebenarnya. Google Keyword Everywhere sebenarnya. Untuk menganalisis kita pakai Google Analytics yang aku mention tadi ya Google Analytics itu uh, kita bisa tahu tuh. Uh, performa kita website kita seperti apa? Berapa yang datang? Berapa yang keluar? Berapa rata-rata orang baca gitu? Waktu rata-rata orang baca? Terus Google Search Console analitiknya gimana? Problem website kita seperti apa sekarang? Bagus kah atau masih perlu di improve? Nah, ini tools untuk all in one ada Ahrefs, UberSuggest dan juga SEMrush. Nanti teman-teman bisa baca juga ya di sini ya. Gitu. Oke, okay, thank you. Eh uh, boleh ke Kak Diandra dulu? Oke, terima kasih banyak Kak Zul atas penjelasan yang sangat bermanfaat ya. Dan teman-teman juga dari tadi terlihat sangat antusias nih Kak di kolom chat. Nah, sebelum ini, setelah ini kita akan Q&A ya teman-teman. Tapi sebelum kita Q&A, aku ingin sedikit menjelaskan terlebih dahulu nih mengenai pas yang akan teman-teman kerjakan dan yang dari tadi linknya sudah aku sempat share di kolom chat ya teman-teman. Oke, aku ingin share screen dulu ya, Kak Boleh, boleh, boleh. Oke, apakah sudah terlihat ya di layar teman-teman? Aman, Kak Aman. Oke, nah jadi teman-teman uh, untuk yang mungkin baru pertama kali nih ngikutin kelasnya Maestro mungkin masih belum tahu ya mengenai pengerjaan di kelasnya. Nah, nah, jadi di halaman pertama di sini sudah ada petunjuk pengerjaan yang bisa teman-teman cermati. Yang pertama, teman-teman uh, diminta untuk membuat rangkuman dari pembelajaran kita pada malam hari ini. Dan tentunya untuk teman-teman yang tadi sempat kelewatan mengenai penjelasannya atau mungkin ingin menonton ulang agar lebih mengerti gitu ya. Nah teman-teman bisa nih uh, langsung buka aja recording yang ada linknya di sini. Jadi teman-teman nanti akan langsung diarahkan ke YouTube dan teman-teman bisa langsung mengakses ulang penjelasan materi kita pada malam hari ini. Nah lalu uh, di sini ya teman-teman akan diminta untuk rangkuman di sini. Tapi kalau nggak cukup boleh banget langsung ditambah aja slide-nya gitu. Nah Uh, setelah itu teman-teman akan diminta untuk mengisi ini. Mungkin setelah ini uh, Kak Zul bisa jelasin sedikit juga kali ya ke teman-teman mengenai uh, penjelasan tugasnya ini. Nah lalu setelah itu teman-teman dapat mengupload ke sosial media dan jangan lupa untuk input di link claim sertifikat ini yang sudah aku share juga. Maksimal pada hari Kamis tanggal 26 Oktober. Pukul 23.59, jadi untuk teman-teman yang ingin mendapatkan sertifikat jangan lupa untuk diisi link klaim uh, sertifikatnya karena kalau nggak gitu untuk sertifikat teman-teman tidak dapat terproses oleh Himai MySkill gitu ya teman-teman. Apakah sudah dapat dimengerti mengenai penjelasan minitasnya? Untuk link Youtube-nya ini ya teman-teman bisa langsung dilihat di halaman pertama ini udah ada link. Oke, okay, kalau udah aman berarti kita langsung lanjut aja ke Q&A ya, Kak Azul. Nah, okay. uh, sebelum aku bacain Q&A yang slide 2, apakah ada teman-teman yang ingin bertanya langsung nih ke Kak Azul melalui on-mic? Boleh, Bersi boleh, ya. boleh. Uh, mau berapa orang nih, Kak Diandra? Ya mungkin kalau ada satu dua orang yang ingin langsung on-mic, dipersilakan ya teman-teman nanti okay. uh, langsung raise hand aja. Okay, karena sejauh ini belum ada ya, jadi kita langsung masuk aja ke slide-nya. Nah ini uh, ternyata banyak banget ya Kak Zul pertanyaannya dan mungkin aku ingin warning sedikit nih ke teman-teman karena memang kita short class dan keterbatasan waktu banget, jadi kemungkinan besar kita nggak sanggup untuk menjawab semua pertanyaannya, jadi buat teman-teman yang masih uh, nggak terjawab dan masih ingin uh, menggali lebih dalam lagi nih mengenai Topik digital marketing bisa banget untuk ngikutin bootcampnya MySQL ataupun berlangganan di e learningnya nya MySQL, itu ah, ya. Ada yang, oh recent tuh, oh iya, ini ada yang ngeraisan. Eh, uh, siapa duluan ya? Boleh dipilih aja. In, uh, Kak adinda Fauzia, apakah sudah bisa on cam? Eh, on mic. Kalau oh, Kak Adinda. Oke, okay, atau kita langsung next ke Kak Alvin kali ya, yang sudah terlihat uh, siap. Silakan Kak Alvin. Atau mungkin di Oh iya, teman-teman, mohon maaf. Aduh. Oke, okay. sekarang udah bisa Kak Alvin? Ha, ada bisa Kak? Izin ya, Kak. Oh iya, oke okay, mungkin bisa ke Kak Alvin dulu ya Kak. Nanti setelah ini baru ke Kak Adinda. Baik kak, perkenalkan kak, nama saya Alvin Farel Lamunan dan di sini saya ingin bertanya terkait tentang uh, pengisian mini nya itu kak. Nah hmm. untuk pengisian mini tax yang di artikel SEO itu kak, itu kan ada yang kebutuhan serat harian sama yang pemakaian masker setelah pandemi. Nah itu tuh kita untuk cari URL dan titelnya itu bebas ya kak, itu random ya kak, atau kayak gimana kak, maksud penjelasannya itu kak. Terima kasih kak. Uh, itu kalau untuk yang URL-nya teman-teman bebas gitu Anggap saja teman-teman punya website Misalkan websitenya apa gitu kan uh, Terus mau buat linknya itu seperti apa Tapi kalau dari aku Link yang bagus itu adalah link yang berisikan uh, Apa namanya keyword gitu Misalnya uh, Sorry boleh aku isiin share skin bentar Untuk penjelasannya ya Oh iya kak uh, uh, Misalnya ini aku punya website juga sih sebenarnya ya. Ntar. Eh, ini udah kelihatan belum? Yang anak digital marketing? Uh, ini yang web belajar digital marketing pak. Ya, yang belajar digital ya. marketing. Misalnya, ya. uh, ini, apa itu user generate content? Misalnya ini kan. Nah, jadi uh, aku tuh riset keyword dulu. Ini nih, uh, permalingnya nih. Jadi teman-teman bebas, tapi saran aku keyword itu adalah yang mengandung eh sorry URL itu adalah yang mengandung keyword. Karena keyword yang aku sasar adalah user generate content, maka di sini aku nulisnya user generate content juga gitu. Nah, teman-teman bisa buat tuh H1-nya apa, H2-nya apa. Ini kelihatan nih, H1-nya ini, H2-nya, H3-nya, H2-nya lagi, H3-nya lagi di bawah nih. Gitu. Nah, ini ada gambarnya, segala macam gitu sih. Kejawab nggak ya, by the way? Oke, hey, apakah sudah dapat jawab untuk Kak alvin? Kalau untuk itunya, Kak, untuk headline tag sama keyword image-nya itu gimana, Kak? Sama keyword di, itu, Main aja keyword tag-nya tadi, Kak. Bisa hmm. aja keyword utamanya. Misalnya eh, gambar eh, apa ya? Kalau cara image alternatif image-nya itu. Pokoknya berisikan berisikan keyword, tapi teman-teman harus ada kata-kata lainnya, misalnya eh, gambar eh, untuk gambar gambar user generate content, misalnya, gambar eh, peninggi badan misalnya, gitu, gitu. Yang penting ada keyword di dalamnya, Kak. Oke, gitu. ya. Oke, okay, semoga menjawab ya, yang Kak Yuk. Oke, kita langsung next ke Kak Adinda, silakan Kak Adinda. Terima kasih kak atas kesempatannya. Eh, saya izin bertanya, eh, saya di sini kan eh, merupakan freelance di salah satu perusahaan portal investasi berbasis syariah. Nah, salah satu eh, requirement yang emang harus saya kejar yaitu brand awareness ya kak, yang eh, dimana eh, ininya itu lebih ke audience size dan engagement rate-nya. Uh, selama kurang lebih tiga bulan ini saya udah buat konten yang emang berkaitan dengan produk perusahaan atau konten yang emang lagi viral gitu. Tapi paling mentok hanya dapat 10 like uh, pernah gunain Instagram ads, tapi mentok juga di 30-an. Padahal uh, saya udah nerapin strategi yang udah kakak jelasin tadi. Nah, di sini aku mau minta saran ya, kak. Dari casual Vikram itu sendiri Kira-kira strategi apa yang Mesti aku gunakan agar brand awareness Atau interestnya itu naik Cukup kak, terima kasih Oke, okay. okay, thank you ya Pernah ngelakuin A-B testing gak? nggak? Enggak, pernah kak Pernah ya? Enggak kak A-B nggak. Nggak, testing dulu, jadi uh, Coba teman-teman lihat Kompetitornya produk, kompetitor perusahaan Dia tuh cara Ngemas kontennya seperti apa sih? Karena aku yakin. Kenapa sih likes-nya cuma itu gitu doang? Karena cara pengemasan kontennya mungkin yang boring. Gitu. Coba lihat kompetitor deh. Coba lihat kompetitor yang mungkin kontennya bagus-bagus. Gitu kan. Coba lihat. Amati, tiru, dan modifikasi. Gitu. Jadi misalnya IBT Sinduli. Misalnya oh kontennya itu mungkin konten carousel dulu misalnya ya. Kayaknya nggak worse deh. Oh mungkin kontennya dalam bentuk video lagi. Cari yang mana yang worse gitu. Kalau ada yang worse coba improve lagi gitu cari lagi kompetitor ada yang namanya, yang namanya kompetitor direct sama kompetitor indirect kompetitor direct itu adalah kompetitor yang betul-betul hampir sama dengan bisnis kamu kalau kompetitor indirect itu bebas pokoknya kamu lihat perusahaan lain dan kamu mendapatkan insight dari mereka coba cara ngemas kontennya sih yang perlu diperbaiki karena ini adalah permasalahan yang dialami oleh semua semua sosial media spesialis gitu nah itu sih memang butuh A/B testing gitu butuh A/B testing gimana cara pengemasan konten pernah nggak uh, kamu buat konten yang uh, apa ya mengemas, pengemasan kontennya itu uh, dengan hal-hal yang ngetrend sekarang pernah nggak pernah pak pernah ya nah yeah. terus efeknya kayak gimana nggak berhasil uh, ya itu yang paling mentok 30 an kak itu 30 an oke okay. uh, mungkin Mungkin audiens kamu nggak ada di Instagram Mungkin mungkin Insta audiens kamu ada di TikTok Mungkin Jadi channelnya lagi nih diperhatiin Kontennya ada Konteksnya Kalau misalkan kamu bilang konteksnya sudah oke okay, Channelingnya Kayak bisa jadi Followers kamu Audiens kamu itu salah Gitu Gitu Audiens kamu kayaknya bukan yang minat dengan produk kamu deh Bisa jadi itu Seperti itu sih kak Sebenarnya ya uh, Aku jadi, Mau tanya lagi boleh gak kak Nah, uh, di sini tuh kan uh, si produk ininya itu lebih ke jasa ya kaja, kak, jasa investasi berbasis syariah. Nah, kalau menurut kakak si kontennya itu aku lebih nekanin ke si produk aku sendiri atau aku uh, bikin konten yang emang na nantinya naikin brand awareness kayak uh, marketing lah kayak gitu dan lain-lain. Atau emang atau kata kakak lebih berfokus ke si produk aku dulu gitu buat naikin si brand awareness. Uh, harus seimbang, sih, Kak. Harus seimbang antara produknya dan juga cara pengemasan kontennya yang sesuai tren. Harus imbang, Kak. Oh iya, ya, siap. Nanti, kalau misalkan mau diskus lagi, boleh di linkin aku, ya. Iya, Kak, siap. Terima kasih, ya, Kak. Ya, yep. oke hey, terima kasih, Kak. Adinda mungkin untuk yang on mic kita pilih satu lagi aja, ya, Kak. Selain kita move ke slide bentar. Itu untuk Kak Koyrotun bisa, apakah bisa konfirm? Bisa Kak. Oke okay, silakan. Terima kasih atas waktunya. Saya ingin bertanya kan dulu rencananya ingin buat blog Kak itu tapi bingung sendiri websitenya juga nggak tahu caranya. Kira-kira kalau misalnya uh, pengen bikin blog tapi nggak bisa nggak paham sama coding itu gimana caranya dan uh, untuk bisa uh, memberikan tampilan yang menarik tapi tidak perlu memahami coding lebih dalam itu apakah bisa ya kak bisa dong sih, kak bisa Kita dan cara-cara <laughs> oke okay. tapi kalau untuk caranya lebih ke teknis banget sih Uh, kalau Kak Kak kak, siapa yang nanya pokoknya Kak itulah ya. Eh uh, pakai WordPress Kak, pakai WordPress. Jadi beli domain, beli hosting gitu ya. Terus uh, pasti udah langsung otomatis tuh uh, ada WordPress-nya, WordPress gitu. Ya udah clear. Terus install plugin, dan namanya pluginnya Elementor. Nah tem uh, kak, Kakak ini kamu nanti bisa uh, setting tema-tema yang menarik tuh di sana. Kamu bisa pilih tema yang paling menarik seperti apa karena aku sendiri pribadi nggak bisa sama sekali coding gitu tapi aku punya website gitu aku bisa buat website aku terbantu banget dengan WordPress plugin sama tema-tema yang ada gitu jadi nggak nggak butuh ini sih Kak Nah kalau untuk tampilan- tampilannya itu di otak-atik aja nanti di dalamnya gitu kalau misalkan ada salah klik hubungin uh, provider uh, hostingnya gitu nanti akan dibantu kayak gitu Kak kalau untuk blogspot, apakah itu recommended, ya, Kak? Blogspot, blogspot menurut aku, kalau kamu misalkan nggak mau, nggak mau apa nah nggak mau explore lebih mendalam lagi untuk tema-temanya, ya, udah pakai blogspot aja. Tapi kalau menurut aku, kalau kamu mau yang lebih expert, ya, maksudnya yang lebih bagus gitu, kan, pakainya WordPress gitu. Itu yang paling optimal sekarang di SEO WordPress, karena kamu bisa download plugin untuk beberapa hal yang bisa membantumu bagi kamu yang nggak bisa ngoding gitu. Aku juga kayak gitu. Terima kasih kak. Oke, siap sama-sama. Oke, terima kasih kak Coyrot Nisa Nah, mungkin setelah ini kita move dan membacakan sedikit beberapa pertanyaan yang dari slide itu ya kak, karena udah cukup banyak juga nih. Nah, yang pertama ini kak dan cukup banyak ditujui oleh teman-teman yang lain apa saja sih kak teknik link building yang efektif untuk meningkatkan otoritas website? Oke, ini berarti berbicara soal off page ya. Yang pertama, teknik link building ini mungkin eh, kak yang bertanya ini udah lumayan paham lah ya SEO karena udah nanyain soal link building. Yang pertama, cek build, link building apa ya? Cek backlink dari kompetitor. Cek backlink dari kompetitor, apakah ada backlink yang rusak gitu kan? Apakah ada backlink yang rusak kalau misalkan ada uh, kamu bisa ngehubungin uh, apa namanya si penyedia backlink itu terus kamu minta uh, Bro ini backlink yang luar rekomendasi itu rusak nih sekarang gua gua ada penawaran nih pakai artikel gua aja gitu itu misalnya itu yang pertama terus yang kedua strategi link building yang paling bagus adalah uh, kita ini mungkin agak utopis ya tapi dimanapun aku kursus SEO dia tuh pasti bilang jangan fokus soal link building tapi fokus aja soal kamu buat konten yang berkualitas karena apa secara otomatis kalau kamu punya konten yang berkualitas orang-orang akan membuat building ke kamu gitu backlink ke kamu seperti itu cuman kalau misalkan mau yang cara-cara apa namanya yang agak sulit bisa beli beli backlink tapi ini nggak direkomendasikan sebenarnya Uh, kalau dari aku sendiri nggak uh, bisa gue expose gue expose itu kita nyari blog-blog yang uh, nyediain tempat untuk kita nulis gitu kan, terus kita mention blognya kita. Nah itu itu salah satu strategi dan banyak banget strategi yang lain. Asal jangan pakai yang black hat gitu, black hat misalkan website-website uh, judi misalkan gitu kan, uh, itu pokoknya sebisa mungkin jangan teman-teman. Dan menurut aku nggak usah terlalu fokus di off page, fokus aja di on page sama technical gitu. Off page itu kalau misalkan on page-nya udah oke, okay, teknikalnya udah oke, okay, baru beralih ke backlink uh, ke off page. Gitu sih. Oke, okay, semoga menjawab ya untuk teman-teman yang menanyakan hal yang sama. Nah, kita ke next question nih kak. Mungkin banyak juga nih dialami sama teman-teman yang baru merintis usaha. Nah. Zin bertanya kak bagaimana kita yang masih pemula dalam menjalankan usaha bisnis kita bersaing bisa bersaing dengan digital marketing yang profesional? Bagaimana kita yang masih pemula dalam menjalankan usaha bisnis bisa bersaing dengan digital marketing profesional? Oke, okay. uh, ini mungkin memang lumayan teknis ya, tapi kalau menurut aku coba untuk memahami target audiensnya teman-teman seperti apa, gitu sih coba pahami target audiensnya seperti apa mereka itu uh, kebanyakan mainnya di mana gitu kan karena menurut aku digital marketing profesional pun sekalipun itu tuh ya cuma beda ilmu aja gitu kalau teman-teman coba belajar lagi gitu kan belajar untuk memahami target audiensnya teman-teman belajar untuk membuat konten yang relevan dengan target audience sama produknya itu menurut aku akan sama aja gitu sama aja posisinya karena kenapa semua bekerja dalam sistem yang sama. Contoh yang tadi, konten marketing. Konten konteks channel, sama aja gitu. Mungkin yang membedakan cuma, oh mungkin dia cuma lebih berpengalaman. Tapi ya udah kita ikutin aja jejak itu gitu. Toh, kita bakalan grow secara perlahan gitu. Kayak gitu sih, jadi nggak ada yang instan sih sebenarnya. Sama yang selanjutnya, pahami apa yang menjadi unique selling point-nya teman-teman. Atau yang menjadi keunikan dari bisnisnya teman-teman itu yang akan menjadi senjata sebenarnya. Misalnya di MySkill nih, MySkill baru berapa tahun coba. Kompetitornya banyak, tapi coba lihat MySkill sekarang menjadi bisa dibilang menjadi leading lah, leading untuk bootcamp lah di Indonesia. Bahkan sampai masuk di LinkedIn startup. Karena kenapa? MySkill punya unique selling point gitu. Beda dengan kompetitor-kompetitor lain. Nah, itu dia. Gitu sih, Kak. Jadi masalah waktu itu nggak masalah, tapi lebih ke strateginya seperti apa teman-teman bisa tahu strategi apa ya apa yang bisa teman-teman unggulkan dari produknya yang menjadi pembeda itu wajib sebenarnya kalau dari kata aku ya biar senjatanya tajam kita bisa mempromosikan ini loh aku beda loh dari yang lain gitu gitu aja sih kak dari aku oke kak terima kasih banyak semoga bisa membantu ya untuk teman-teman yang baru ini mau masuk ke arah ranah digital marketing. Nah, uh, mungkin ini kita satu atau dua pertanyaan lagi kali ya kak Karena kita juga udah cukup over time ya teman-teman Seharusnya tadi sudah kelar dari jam 9 Oke okay. uh, Ini ada yang bertanya nih kak Bagaimana kakak melakukan segmentasi audiens Dan menyesuaikan konten untuk setiap segmen tersebut Bagaimana kakak melakukan segmentasi audiens Dan menyesuaikan konten untuk setiap segmen tersebut Oke okay. uh, Saya isin ini ya Saya isi set screen ya ini, ini pertanyaan terakhir ya Maksudnya ya Uh, atau iya, atau mungkin nanti terakhirnya uh, ada dari, dari Kak Nabila Safitri yang sudah raise-an. Boleh, kan? boleh, boleh. Aku kasih contoh ya. Master Data. Teman-teman yang belum terjawab ya, uh, mungkin kita bisa discuss-discuss di LinkedIn atau di Instagram itu uh, boleh banget. Banyak juga yang kayak gitu. Hmm, ini kali ya. Kelihatan nggak sih? Ya. ya, sudah sudah kelihatan. Oke, okay. aku ada yang namanya audience persona. Saya betul-betul susun siapa audiens saya gitu nantinya ke depannya, ya. Misalnya, uh, di perusahaan saya kan dia tuh jualannya automation gitu, robot automation sama outsourcing gitu. Saya petain. Saya petain gitu kan. Audiens saya tuh dia siapa sih sebenarnya? Misalnya orang yang sudah tahu automation dan membutuhkan automation untuk perusahaannya. Itu audiens satu. Audiens B-nya orang yang tidak tahu automation, tapi perusahaan membutuhkan automation. Audiens C, orang yang hanya kepo tentang automation dan teknologi. Ini kan udah aku apa ya, bikin nih target audiensnya gitu kan. Tantangannya dia apa gitu kan, apa, nya apa, channelnya nanti di mana saja gitu kan. Terus nanti aku buat yang namanya ini. Nah, konten kalender gitu kan. Aku buat tuh, tadi kan udah aku petain ya, audi tipe-tipe audiensnya ya. Jadi aku buat, misalnya uh, audiens C. Audiens C tadi itu adalah orang yang cuma kepo gitu kan, soal automation. ya udah aku cuma bilang, apa itu automation engineering? Aku buat kontennya seperti itu. Apa itu automation engineering? Keywordnya aku sasar, automation engineering. Gitu. Target audiensnya ini, Beda sama konten audiens yang targetnya A tadi. Karena audiens A tadi itu adalah orang yang sudah memahami automation. At least kata-kata RPA, dia sudah paham kan? Ya udah langsung aja. Aku buat 10 contoh implementasi RPA dalam industri perbankan. Misalnya kayak gitu. Audiens B misalnya. Orang yang nggak tahu apa namanya? Nggak tahu automation, tapi sebenarnya butuh, perusahaannya butuh. Ya udah, aku langsung guide ke permasalahannya tujuh teknologi untuk meningkatkan produktivitas perusahaan dan karyawan. Aku nggak mention kata automation karena audiens gue ini yang di B ini dia itu tipikal orang yang nggak tahu uh, apa namanya yang nggak tahu automation tapi butuh. Ya udah gue angkat permasalahannya apa lalu nanti di artikelnya. Mari kita buat buka artikelnya ya. Di artikelnya aku mention namanya automation. Uh penggunaan teknologi cloud, RPA. Aku mention di sini seperti itu. Gitu teman-teman. Cara cara untuk pemetaan konten yang membuat konten sesuai dengan target audience atau segmented. Gitu. Gitu sih sebenarnya ya. Nah, ini juga aku buat uh, objektifnya, keywordnya apa, statusnya public, objektifnya apa. Posisinya udah ada yang urutan pertama, urutan 8, 11. Ini aku pantau nih semuanya nih. Kayak gitu. Gitu sih kalau dari aku ya. Stop share. Gitu ya, teman-teman. Oke, okay, semoga uh, bisa menjawab ya untuk teman-teman yang menanyakan mengenai cara uh, membuat sesuai dengan segmentasi audiens. Nah, uh, untuk yang terakhir nih mungkin kita bisa persilakan ke Kak Nabila Safitri. Kak, kayaknya mic-nya masih mati deh. Halo, Kak. Halo. Udah kedengaran belum? Oke. Okay. Aku izin bertanya ya, Kak. Aku ada dua pertanyaan nih. Yang pertama, gimana sih Kak untuk pemula nih yang mau switch karir ke digital marketing? Yang belum punya pengalaman sama sekali. Terus ada nggak sih tips dari Kakak agar CV atau portofolio kita itu bisa delik sama HR? Soalnya kan biasanya HR itu kan ngeliat kan untuk digital marketing tuh udah yang berpengalaman atau relate sama marketing. Uh, yang okay. kedua, Let's yang yang kedua skill apa aja sih kak yang dibutuhkan untuk digital digital marketing? Soalnya kan perusahaan ini ada nih yang buka lowongan digital marketing, tapi jobdesknya merambat ke sosmed juga, ke spesialis yeah. juga, editor juga gitu. Makasih kak. Oke, okay, pertanyaan yang bagus ya sebagai penutup ya. Dan ini mungkin banyak yang ditanya oleh teman-teman. Oke, okay, fun fact, aku uh, jurusannya di telkom itu manajemen bisnis, telekomunikasi dan informatika. Aku termasuk orang yang switch karir karena dulu fokus jurusan aku adalah bisnis development. Aku switch karir karena aku apa ya? Aku ikut kursusnya my skill gitu ya. Uh, dan aku terbuka tuh pandangan aku terhadap dunia digital marketing. Wah gila ternyata dunia digital marketing itu seasik ini gitu dulu tuh aku bilang marketing itu penuh dengan penderitaan gitu yang kayak misalkan sales dikejar dikejar target segala macam gitu kan tapi ternyata digital marketing itu sangat sangat luas sehingga saya memutuskan untuk switch karir tips yang pertama saya switch karir adalah saya mengikuti banyak kursus gitu yang pertama saya uh, dulu tuh ikut di myskill ikut dimanapun lah pokoknya itu langkah saya yang pertama gitu kan, terus saya juga ikutin uh, apa namanya di kursus-kursus yang di dalamnya itu ada kayak semacam pengerjaan final project. Nah di my skill, aku uh, dulu ikutan my skill kan di batch 7 kalau nggak salah tuh, di batch 7 aku ikut uh, final projectnya dan disitulah aku ada uh, portofolio juga gitu kan, aku ada portofolio. Yang kemudian portofolio itu menjadi titik mula saya, bekal saya untuk melamar di perusahaan-perusahaan dengan job desk digital marketing. Saya melamar di, untuk konten marketing, saya melamar untuk uh, sosmed spesialis digital marketing, segala macam gitu. Pokoknya, itu kalau dari aku, tipsnya itu perbanyak ikut kursus, perbanyak skillnya. Terus, uh, kalau mau tanya lagi, skill yang paling berguna itu apa? Untuk digital marketing, yang pertama adalah skill riset. Kita harus benar-benar tahu, riset gitu karena... Mau gimana pun kita itu komunikasi. Marketing itu berbicara soal komunikasi dari produk yang kita tawarkan kepada audiens. Ini nih, komunikasi itu adalah marketingnya gitu. Jadi kita harus tahu harus pandai-pandai untuk riset kompetitor, kompet kita juga harus pandai untuk riset audiens kita seperti apa. Kita harus mau ngomong sama audiens kita terus kemudian skill komunikasi. Skill komunikasi itu sangat-sangat penting karena seorang digital marketer itu bakalan banyak tektokan sama orang-orang uh, cross division, cross function kayak anak IT, terus anak public relation, terus anak uh, business development, finance. Pasti itu akan ini. Itu skill komunikasi sangat 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 bakalan berguna banget gitu. Uh, terus apa ya? Uh, kreatif. Teman-teman harus kreatif. Perbanyak ya Uh, jangan terlalu stres lah gitu kan perbanyak aja uh, misalkan teman-teman baca buku untuk menunjang kreativitas atau apapun lah gitu kan uh, banyak buku banyak baca buku banyak apa namanya nulis segala macam apapun aktivitas yang menunjang kreativitas teman-teman terus selanjutnya kak bagaimana misalnya kita ngelihat job perusahaan-perusahaan yang buka lowongan desk-nya itu perlu gada gitu makanya pilih-pilih kita jangan mau gitu kan pilih-pilih aku pun kayak gitu meskipun kita butuh pekerjaan banget gitu kan tapi ya tergantung toleransi kita kalau aku jujur aku nggak akan mau uh, apa namanya bakal nggak bakalan mau ngelamar ke pekerjaan yang harusnya sosmed spesialis tapi harus jago video editor juga gitu nggak bakalan mau aku karena itu tuh bukan job kita gitu cuma ya memang tergantung perusahaan gitu kan kan ya namanya bisnis gitu ya mau yang mau yang terlalu efisien mau yang semuanya jago gitu kan tapi kan kita juga harus harus berani apa ya jual mahal gitu ya gue punya skill ini nih gue kalau mau ya jangan masukin job desk itu intinya kalau aku nggak ngelamar sih nggak bakal ngelamar aku akan pilih-pilih perusahaan gitu karena percuma kita ini dari pandangan aku ya mohon maaf nih Uh, percuma kalau misalkan uh, aku kerja di suatu perusahaan tapi aku stres di perusahaan itu karena kenapa aku menghabiskan waktu 8 jam di perusahaan itu dan aku nggak mau menghabiskan sebagian sisa umurku dengan cara stres-stres-stres gitu aku jujur nggak bisa ngoding nggak bisa editor nggak uh, bisa nggak bisa editing juga aku cuma bisanya itu uh, riset aku bisanya nulis aku bisanya apa uh, ngebriefing ya udah aku bisa berkarir kok di dunia digital marketing seperti itu. Dan digital marketing itu sangat-sangat luas ya, teman-teman. Kalau digital marketing itu luas banget, jadi mungkin fokus aja ke mana gitu, sub, sub, sub yang mana, kayak misalkan di SEO kah, konten marketing kah, KOL spesialis dan segala macam. Teman-teman bakalan dapat sub-subnya itu kalau misalkan join di bootcamp aja sih, gitu. Gitu ya dari aku. Nanti bagi yang mau bertanya-tanya segala macam, kita boleh berkoneksi di LinkedIn atau maupun berkoneksi di Instagram. Uh, cuman aku bakalan balasnya secara bertahap ya teman teman ya thank you mungkin itu cukup dari aku kak thank you oke okay, makasih banyak banget nih kak Azul atas pertanyaan uh, dan jawaban penutupnya yang sangat menarik ya karena ternyata uh, kak Azul juga pernah nih mengikuti bootcamp di MySkill oke okay, uh, segitu dulu teman-teman uh, sesi short class kita pada malam hari ini Aku ucapkan terima kasih banyak banget nih kepada teman-teman yang sudah bertahan sampai akhir meskipun ini udah jam setengah 10 malam ya, tapi teman-teman masih mau berada di sini dan terima kasih banyak juga nih untuk Kak Zulfikram yang udah meluangkan waktunya sampai uh, jam segini juga malam-malam bersama teman-teman peserta short class kita. Mungkin uh, semoga kita bisa bertemu dengan waktu kali ya Kak di short class, -short class lainnya ataupun di bootcampnya My untuk teman-teman uh, peserta, aku ingatkan untuk jangan lupa mengerjakan uh, minitas yang sudah kami jelaskan tadi, dan jangan lupa untuk mengisi link klaim sertifikat sebelum uh, tanggal 27, karena batas pengisian maksimalnya adalah tanggal 26 Oktober pukul 23.59. Oke, okay, dengan ini aku mau film my skill uh, izin undur diri, tapi sebelum itu mungkin gak afdol kalau kita nggak dokumentasi dulu kali ya dengan Kak Zul. Oke okay, Kak Azul mungkin kita bisa dokumentasi dulu. Untuk teman-teman yang ingin uh, mengikuti sesi dokumentasi mungkin bisa. Aku tunggu on-cam sampai tiga kali ya. Satu, dua, tiga. Oke, oke. Aku ke slide pertama dulu ya. Oke okay, kita ke slide selanjutnya. Oke, okay, sudah Kak dan teman-teman semua. Jangan lupa untuk teman-teman nge-share uh, pengalaman belajarnya malam ini ke Instagram story ya. Mungkin bisa tag-tag MySkill ataupun bisa tag Kaya ke Kak Azul juga. juga. Yeah. Oke okay, hmm. teman-teman, dengan ini aku mau kill my MySkill izin pamit undur diri dan memohon maaf apabila terdapat salah kata ataupun, ataupun kendala teknis selama uh, berjalannya kelas kita pada malam hari ini. Sampai jumpa di kelas-kelas <speak> selanjutnya teman-teman. Selamat malam. Thank you semuanya. Terima kasih Banyak thank you Kak. Terima kasih Kak. Thank you Kak. Thank you Kak. Terima kasih Kak. Kak terima kasih. Thank you Kak. Terima kasih. Thank, thank you Kak. Makasih, kak.